Mondang, apa kabar? Hai, Mondang, apa kabar? Ketikin dulu. Ah. Hai, Mondang, apa kabar? Kabar baik. Sehat-sehat ya, Mak. Yo. Bu, coba dibuka videonya ya, kan baru pertama kali. Oh, disuruh dinyalain videonya, Bu. Yul. Habis nolong lahir, Mak. Mau Zoom ini. Mau Zoom juga kuliah. Hihi, mantap dah. Lanjutkan, Mak. Ya, enggak apa-apa, ini juga ada ini, ada kuliahnya, ada ininya Zoom ini. Enggak apa-apa. Dua-dua. Ide. Semangat ya, Mak. Ya, bentar ya. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dokter, ibu, kakak yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kita Zoom hari kedua akan membahas tentang materi maternal. Materi maternal di sini kita akan membahas tentang kit trolley emergency pada ibu hamil, kit trolley emergency maternal, kasus preeklamsia berat, dan hemoragic postpartum. Ini untuk partisipannya masih 36 orang ya, kita tunggu sebentar lagi ya sambil menunggu. Mohon link absennya diisi. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Terima kasih. Walaupun sudah tutup.
Kita tunggu 2 menit lagi ya. Baik teman-teman, ini sudah cukup banyak 48 orang yang sudah hadir di sini. Kita mulai untuk topik pertama, yaitu tentang troli emergency untuk maternal, dan dilanjutkan untuk materi hemoragic postpartum, dan selanjutnya adalah preeklampsia berat. Saya persilakan kepada narasumber untuk mempresentasikan. Ini siapa sih kopi? Rasa tahu. Put, ini kopinya diminum. Rasa. Kok udah bau bakaran ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kit asma persalinan normal. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang utama, asma persalinan normal kita banyak membutuhkan bahan dan alat-alat. Untuk yang normalnya, untuk yang APN, itu semua peralatan dan obat-obatan. Pertama kita butuh patograf, spidol, wastafel, sabun cair, endscarf, tisu, sarung bersih, sarung tangan bersih, masker, topi pelindung, sepatu boot, apron, kacamata Google, tempat sampah infeksius dan non-infeksius,
safety box, wadah klorin, wadah DTT, kartu set, hacking set, petroli, bag instrumen, sekulum sim, mangkok larutan tanpa tutup. Gunting perban, three-way, klem kasa atau tempat perintang, toples kasa dan kapas, bengkok kecil, bengkok besar, name tag, merah, kuning, hijau, tabung oksigen, doppler, tensi, stetoskop ibu, stetoskop bayi, metin, sarung tangan steril. Obat-obatannya, karena di sini aku mengikuti dari referensi POGI, maka di sini lengkap ya, ada ampicillin, metronidazole, tramadol, gentamicin, cetirizine, metronidazole tablet, gentamicin, erythromycin. Dan untuk yang di sediaan di puskesmas biasanya cuma hanya metronidazole yang tablet sama ampicillin. Ganti dengan amoxicillin ya ampicillinnya. Jadi seadanya yang sediaan di puskesmas itu sudah mencukupi. HB meter, proteinuri, yang proteinuristiknya, pot urin, tabung darah, formula informed consent, papas, kain penutup, jarum, waskom plasenta, waskom cekungnya, kan kotor, meja troli instrumen, standar infus, perlak membalut, handuk kecil, kain bedong, oksitosin, Vita, vaksin, hepatitis, salep, squid 1 cc, squid 3 cc, timbangan, dan kit resusitasi bayi baru lahir yang kemarin di-share oleh Mbak Yulia. Ya. Nah, waktu set yang seperti yang kita sering temui ya, seperti ini ya. Ini untuk yang terpisah untuk waktu set dan hacking setnya. Ya. Jadi bisa dilihat teman-teman di tempat masing-masing ya. Ada bag instrumennya, klamateri, gunting tali pusat, umbilical, stand washer, sama gunting episiotomi. Kalau hacking ya bag instrumennya, pinset, needle, jarum, sama benang. Oke, bedanya kit troli sama dengan kit APN. Kalau kit APN itu semuanya jadi satu. Kalau kit troli emergency, ini khusus untuk ibunya saja untuk yang keadaan emergency. Dan di situ tersedia dengan ambubek, sungkup dewasa, selang oksigen, kateter penghisap, tourniquet, Foley kateter, kantong urin, palu refleks, plaster, Pyofidin atau Betadin, alcohol swab, kasa steril, aboket. Aboketnya 16, 18 sampai 20 ya. Infuset, blood set, cairan infus RL, aquabides, squid dari kurang 1 cc sampai 20 cc, adrenalin injects, atropin sulfat, depinhidramin, lidokain, dexamethasone, ergometrin, nifedipin tablet juga masuk, MG, kalsium gluconas, oksitosin inject, diazepam, tremergency, dan misoprostol. Semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini yang aku share, disesuaikan dengan kebutuhan POGI yang sudah di-share ke grup kami yang di Matnio. Terima kasih. Udah, misoprostol. Oke. Ini untuk kit troli emergensinya, selanjutnya untuk hemorrhagic postpartum. Boleh share deh. Kayaknya dokter salah nge-share deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Mufinda, biasa dipanggil Dr. Finda. Kebetulan saat ini saya bertugas di Puskesmas Kelurahan Kalibaru. Nah, di sini saya dapat tugas dari Dr. Lia untuk membahas mengenai hemoragik postpartum. Mungkin kita sudah tahu semua ya, hemoragik postpartum itu perdarahan yang terjadi setelah persalinan. Di mana perdarahannya itu sekitar lebih dari 500 mili dan terjadi setelah bayi lahir. Perdarahan lebih dari normal dan menyebabkan perubahan hemodinamik pada ibu. Perdarahan lebih dari 500 cc ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama perdarahan primer dan penyebab perdarahan primer dan sekunder. Di mana kalau perdarahan primer, HPP primer itu perdarahannya terjadi kurang dari 24 jam sesudah bayi lahir. Penyebab-penyebabnya banyak, diantaranya atonia uteri yang paling sering terjadi, retensio placenta, robekan jalan lahir, kelainan pembekuan darah, dan inversio uteri. Untuk penyebab sekundernya bisa perdarahannya lebih dari 24 jam sesudah persalinan. Penyebabnya biasanya sisa placenta yang paling sering terjadi 6-10 hari sama endometritis, peradangan atau infeksi pada endometrium. Akan menyebabkan perdarahan juga. Nah, kalau ini pembagian berdasarkan klinis pasien, bisa kita lihat jika penyebabnya laserasi jalan lahir, biasanya tampak pasien itu pucat, lemah, dan menggigil karena perdarahannya cepat setelah persalinan bayi. Darah segar setelah bayi lahir, di mana kontraksi uterusnya itu pasti baik dan plasentanya lengkap setelah diobservasi. Nah, kalau untuk penyebabnya atonia, itu biasanya akan lebih cepat lagi menyebabkan shock pada pasiennya. Terus tampak juga bekuan darah di sekitar serviks karena saking banyaknya darah yang keluar. Di sini gejalanya kalau kita periksa pasien, biasanya kontraksi uterusnya tidak ada sama sekali atau lembek. Perdarahannya itu akan segera keluar setelah bayi lahir. Robekan jalan lahirnya itu kita lihat tidak ada, sama plasentanya biasanya lengkap, tidak ada sisa plasenta maupun retensio plasenta. Yang ketiga ada retensio plasenta dan separasial plasenta. Jadi retensio mungkin sisa sepenuhnya atau separasial terputus sebagian ya. Itu biasanya tampak pasiennya itu sama seperti atonia. Biasanya akan menyebabkan shock juga, pucat, lemah, menggigil. Penyebabnya paling sering retensio itu karena tali pusatnya terputus atau terputus pada saat traksi ya, penarikan. Nah, biasanya plasenta itu belum lahir setelah 30 menit. Itu kata kuncinya, plasenta belum lahir setelah 30 menit. Perdarahannya segera, kontraksinya ada namun tidak adekuat untuk retensio plasenta ini dan tidak ada robekan jalan lahir. Nah, untuk sisa plasenta sendiri, uterus kontraksi tinggi. Sisa plasenta biasanya uterusnya kontraksi tinggi. Setelah 6-10 hari atau setelah beberapa hari, lebih dari 24 jam, biasanya uterusnya masih tinggi, fundusnya tetap, tidak menurun. Biasanya gejalanya plasentanya tidak lengkap. Perdarahannya segera atau bisa setelah beberapa hari, kontraksinya baik, kontraksi uterusnya, tapi masih tinggi, tak ada robekan jalan lahir. Inversio uteri, ini paling sering, karena inversio jadi paling sering menyebabkan shock neurogenik, pasiennya langsung pucat dan limbung. Biasanya, kata kuncinya ini, tampak lumen vagina terisi massa padat, tampak tali pusat juga yang membumbung. Uterus tidak teraba di supraspisis karena dia turun. Yang selanjutnya itu endometritis atau petritis, itu peradangan infeksi pada rahim, pada uterus. Biasanya tanpa pasiennya itu lama-kelamaan terjadi perdarahan, tapi ini kan yang lebih dari 24 jam. Lama-lama di anemia, demam juga, salah satu gejala dari infeksi. Terus biasanya keluhan yang dirasakan pasiennya itu nyeri tekan perut bawah. Jadi kalau kita pernah sakit sekali, terus perdarahan,
dan timbul adanya cairan yang mukoporolen dan berbau keluar dari vagina. Nah, kalau ini berdasarkan penyebabnya juga, pembagian berdasarkan penyebabnya, itu kita sudah tahu semua ya, ada 4T, tonus, tissue, tear, dan trombin. Tonusnya sendiri ya tadi sama, atonia uteri, bisa juga inversio uteri. Nah, kalau yang paling sering ini kita temukan di lapangan itu yang atonia uteri ya, sampai mungkin 80% kita menemukan atonia uteri ini. Perdarahannya segera setelah anak lahir, dan uterusnya itu tidak ada kontraksi sama sekali atau lembek. Kalau yang tonus lainnya itu inversio uteri, tonus uteri tidak teraba pada palpasi abdomen, lumen vaginanya tadi ya, karena dia turun inversio, lumen vaginanya terisi massa, nyerinya sangat hebat. Nah, kalau dari tisunya, itu retensio placenta sama sisa placenta. Sebenarnya yang paling sering itu retensio placenta. Jadi plasentanya tidak lahir setelah 30 menit. Sisa plasenta tadi ya, terjadi biasanya 6-10 hari pasca salin. Jadi ibunya sudah pulang ke rumah, nah ternyata ada keluhan yang timbul pada saat di rumah. Nah biasanya itu kita bisa curiga kalau ada sisa plasenta. Robekan jalan lahir, tears robekan jalan lahir, perdarahannya juga segera karena ada robekan. Nah, mengalir setelah bayi lahir biasanya, karena biasanya yang paling sering di bagian perineum ya, paling sering untuk robekan jalan lahir. Terus ruptur uteri, perdarahannya juga segera. Ini perdarahannya biasanya kadang tampak dari pervaginan, kadang tidak. Jadi perdarahannya bisa karena ruptur uteri yang bagian fundus ya. Perdarahannya intraabdominal. Nyeri perutnya sangat hebat, sampai mungkin pasiennya juga bisa shock neurogenik. Kontraksinya hilang, kontraksi uterusnya. Terus yang selanjutnya trombin, gangguan kelainan pembekuan darah. Perdarahannya ini khas banget, perdarahannya itu tidak akan berhenti setelah, mungkin bisa perdarahannya muncul beberapa jam setelahnya, atau langsung dan tidak akan berhenti, lama ya. Dan perdarahannya itu kalau beda sama atonia, kalau atonia itu akan timbul gumpalan-gumpalan, sedang kalau ini encer, karena dia tidak ada gangguan pembekuan darah pada pasiennya. Jadi dia encer perdarahannya. Kegagalan gumpalan pada uji pembekuan darah biasanya, tapi kita jarang lakukan, kita hanya melihat klinisnya aja, atau lihat perdarahannya seperti apa. Faktor predisposisinya kelainan darah biasanya karena solusio placenta. Jadi ini sebelum pada saat kehamilan, biasanya karena terlepas ya, solusio placenta, terlepas placentanya, akhirnya akan mengganggu pembekuan darah pada ibunya. Kematian janin dalam uterus, IFD, itu juga akan mengganggu pembekuan darah pada ibunya. Eklamsia, kejang, nah itu akan mengganggu pembekuan darah pada ibunya, dan emboli air ketuban. Jadi air ketubannya bercampur atau ada masalah bercampur dengan aliran darah ibu. Itu akan mengakibatkan pembekuan darah pada ibunya terganggu. Next. Nah, ini yang paling banyak terjadi dan paling banyak kita temukan kasusnya, itu atonia uteri. Kontraksi uterusnya tidak ada ya, atau bisa dibilang lembek ya. Itu banyak faktor pencetus, faktor resikonya. Jadi selama kehamilan misalkan faktor berkaitan dengan overdistensi uterus. Jadi hamil gemeli, polihidramnion, sama makrosomia. Itu akan mengakibatkan atonia uteri pada saat postpartum. Terus faktor terkait persalinannya, karena dilakukan induksi pada saat persalinan, partus lama atau partus cepat, precipitatus, pemberian oksitosin untuk induksi atau augmentasi sama manual placenta juga akan mengakibatkan atonia uteri. Ya. Terus selanjutnya penggunaan tokolitik. Misalkan pemberian nifedipin dalam waktu yang lama dari ibunya hamil awal sampai dia persalinan, itu juga akan beresiko terjadi atonia uteri karena kan mungkin kelelahan pada otot-otot uterusnya. Nah, bisa juga karena pemberian magnesium sulfat. Faktor intrinsiknya biasanya riwayat HPP sebelumnya, di kehamilan sebelumnya atau persalinan sebelumnya. Riwayat HAP, hemorrhagic antepartum, obesitas, usia ibunya lebih dari 35 tahun.
atau juga beresiko kalau usia ibunya masih sangat muda. Pencegahan perdarahan pasca persalinan, karena ini kan kebanyakan setelah bayi lahir, maka setelah bayi lahir kita harus langsung melakukan manajemen aktif skala 3, yaitu pemberian oksitosin 10 unit IM segera setelah bayi lahir. Jadi sudah disiapkan terlebih dahulu ya, sudah biasa ya teman-teman. Terus peregangan, jadi peregangan tali pusat, bukan penarikan. Jadi kalau seperti tadi ya, takutnya nanti kalau misalkan ditarik, takutnya inversio juga kan, turun uterusnya. Terus selanjutnya yang harus kita lakukan, massase uterus. Tidak dilakukan terus-menerus. Jadi selama kita lakukan 15 detik dulu sih sebenarnya. Sampai kita yakin kalau kontraksi uterusnya itu baik. Jadi kalau misalkan dilakukan terus-menerus, juga pasiennya pasti tidak nyaman. Jadi 15 detik dulu di awal setelah bayi lahir, supaya dan kita yakin kontraksi uterusnya itu baik. Tetapi perlu dilakukan observasi ketat untuk mengenali awal terjadinya perdarahan. Walaupun kita tahu kontraksinya ada, tapi kita harus melihat perdarahan juga. Nah, di sini estimasi perdarahan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama visual sama perhitungan ya. Kalau untuk visualnya, ini bisa kita lihat. Satu pembalut ya, nggak lebih ya, maksudnya nggak full, itu 30 mili perkiraannya. Satu pembalut penuh 100 mili. Kasa kecil penuh itu 60 mili. Underpad tapi nggak penuh ya, itu 250. Kasa besar penuh, ukuran 45x45 itu 350 mili. Tumpah di lantai dengan diameter 100 cm, itu 1.500. Ya rata-rata kalau tempat di lantai pasti banyak sekali ya. Perdarahan penuh di tempat tidur itu mencapai 1000 mili. HPP tumpah di lantai, maksudnya di tempat tidur sampai ke lantai-lantai itu 2000 mili. Darah satu wadah bengkok itu 500 mili. Jadi patokan kita sih darah satu wadah bengkok ini 500 mili. Itu sudah termasuk HPP. Next, ini berdasar estimasi perdarahan berdasarkan perubahan hemodinamik pada pasien atau pada ibunya. Kita bisa memperkirakan kehilangan darah pada ibunya pada saat HPP itu berapa. Bisa kita lihat dari klinisnya. Yang pertama kita lihat tekanan darah. Yang dilihat hanya sistolnya aja. Terus frekuensi nadi sama akal ibu. Nah, nanti dari situ kita bisa memperkirakan jumlah darah yang keluar ya. Berapa kurang lebih berapa persen gitu ya. Terus ini asumsinya ini nanti kurang lebih berapa persen itu akan dikalikan dengan berat badan ibu. Jadi kita harus tahu berat badan ibu sebelumnya ya. Nanti pada saat pasien datang kan kita sudah anamnesa. Jadi semua ini harus tahu ya, termasuk HB awalnya ibu juga kita harus tahu. Terus jumlah, nanti setelah kita tahu estimasi perdarahan, kita langsung mencari atau menghitung jumlah cairan infus yang diperlukan untuk mengganti kehilangan darahnya itu. Penggantiannya itu 2-3 kali dari jumlah kehilangan darah. Nah, contoh misalkan 120, tekanan darah sistolnya 120, frekuensi nadinya 80, akralnya masih hangat, berarti volume kehilangan darahnya itu sekitar 10%. Nanti 10% ini akan dikalikan untuk mencari kehilangan darah itu 10% akan dikalikan berat badan ibu 60 kg. Nah, kalau 60 berarti ini kan maksudnya kayaknya belum ini ya, enggak jauh ya dari kehilangan darah HPP. HPP kan sebenarnya di atas 500, paling kita mengganti 1000 ya, sekitar 1000 dua kalinya. Nah, kalau ini contoh yang kedua ini 100. Misalnya tekanan sistoliknya 100, frekuensi nadinya 100. Dia akralnya pucat. Volume kehilangan darahnya diperkirakan bisa 15%. 15% dikalikan misal berat badan ibu yang tadi 60 kg berarti kan 900 mili. Perkiraan kehilangan darahnya 900 mili. Cairan yang menggantikan kehilangan darahnya 2-3 kali jumlah kehilangan darah. Berarti 900 dikalikan 2 sampai 900 dikalikan 3.
2.700. Jadi 1.800 sampai 2.700 ya, kita rata-rata berarti 2.000 sampai 3.000. Karena kan kalau untuk satu botol satu kolof cairan itu kan 500. Jadi kita paskan aja 2.000, 3.000, 3.000, 5.000 seperti itu. Jadi lebih gampang. Ini biar lebih paham, saya ada dua kasus ya. Nanti kita biar enak. Ini mungkin ada yang menjawab. Dokter Lia mungkin. Ayo teman-teman. Ini sebelum ditutup, coba ada yang mau coba menjawab tanpa dipilih ya. Kalian ini kita latihan sebenarnya. Ya, yang poin penting yang kemarin saya bilang itu adalah teman-teman harus mengerti terkait pergantian volume perdarahannya, karena di sini adalah menjadi peran penting keberhasilan dari resusitasi kegawat daruratan pada hemoragi postpartum. Oke, boleh dilanjutkan Dok Vinda. Ini saya baca soalnya. Ibu A, misalkan BB ibu saat datang infarktus 65 kg. Setelah plasenta lahir spontan dan lengkap, ibu mengalami perdarahan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan perfusi akral dingin. Akral dingin ya. Akral dingin. Nadinya 124. Tekanan darahnya yang kita lihat sistolnya aja 90. Nah, berapa estimasi perdarahan yang sudah terjadi dan banyak cairan yang harus diberikan? Tabel sebelumnya ya, tadi kan akral dingin, terus nadinya 124, akral dingin, nadinya 124, sistolnya 90. Teman-teman ada yang bisa jawab? Dok, mau tanya dok. Dari ya. Itu kalau dia ada di tengah-tengah gitu, kira-kira yang masuknya ke atas apa ke bawah ya dok? Gimana kak ya? Gimana kak? Ini kan sistolnya 90, sedangkan ini kan yang dibilang kurang lebih 90, maksudnya. Kita ikutin aja yang terbanyak kak. Kita ikutin aja yang terbanyak. Tadi kan akralnya dingin. Terus nadinya 120. Nah, kan sisanya satu doang ya, Kak ya. Kurang dari 90. Ya, kita anggap aja dia 90 lah, Kak, gitu. Oh, berarti angkanya yang kurang lebih 30% kehilangan darah ini berarti ya, Dok? Iya, volume perdarahan. Iya, volume perdarahan itu kurang lebih 30% ya. Nah, untuk kehilangan darahnya bisa dibantu kayak. Berarti kalau 65 kilo dikali 30%-nya kurang lebih 2.000 mili dok perdarahannya, estimasinya. Ya. Kalau penggantiannya ya. Penggantiannya dengan ya. Berat badan 60 kilo ya. Oke. 65. Estimasinya berarti ya. Jadi 30%, volume perkiraan perdarahannya berapa kak? 9.950 ya. Iya dong. Terus cairan yang bisa kita berikan gimana kak? Karena estimasinya 2-3 kali lebih banyak pemberian infus kristaloidnya, artinya sekitar 4, banyak kan gak sih dok? 4.000. Aku main buletin aja. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Dibuletin aja karena kan cairannya juga. Iya, yang lebih 4.000-6.000 mili, berarti estimasinya 8-12 kolf ya dok? Ya, 8-12 kolab. Minimal yang masuk itu 8. Sampai kita merujuk kalau bisa masuk 12 kolab. Gitu. Jadi tetap kita nggak usah takut kebanyakan cairan yang kita masukkan, takut udem paru atau segala macam sebenarnya. Yang penting kita kejar dulu aja cairan untuk mengembalikan jumlah cairan dalam tubuh pasiennya. Iya benar, Kak. Banyak sekali ya. 12 kolab ya targetnya. Oh ya, kalau untuk pemberiannya nanti ada ya langkahnya, nanti saya jelasin kak. Jadi untuk pemberiannya yang penting di awal itu dalam 15 menit awal itu masuk 1 liter
dalam 15 menit awal itu harus masuk 1 liter dulu. Jadi kalau untuk masuk 1 liter dalam 15 menit, itu baiknya kita ini ya, membuat dua line ya, infusannya ya. Jadi kalau misalkan tadinya baru satu line, kita harus pasang lagi satu line lagi, kanan-kiri. Jadi biar cepat cairannya masuk. Karena target kita di awal itu, dalam 15 menit itu 1 liter, 2 kolof. Nanti selanjutnya, dalam 15 menit kedua, dalam 30 menit kedua, itu bisa sekitar 4 kolof. 30 menit kedua. Nanti ada penjelasannya. Kita bahas satu soal lagi ya, biar lebih mengerti. Contoh kasus kedua. Ada ibu bersalin mengalami perdarahan postpartum. Dari hasil pemeriksaan ditemukan nadinya 106. Tekanan darah sistolnya 100 ya. Nah, di sini akraunnya. Perkiraan akraunnya ya. Coba kita lihat tabel ya. 100. Tadi nadinya 100, tekanan darah sistolnya 100. Terus tampak ibunya pucat, kurang pucatnya ya tadi. Nah, berarti masuknya yang mana ini? Ada yang bisa jawab, Kak? Ayo yang lainnya. Mungkin yang lainnya bisa. Dokter Lia mau dipilih? Ayo teman-teman. Kehilangan darahnya 15%. Mbak Binti mau jawab? Ya dok. Oke mantap Kak. Tadi nadinya 106 ya. Tekanan ya. Darahnya sistolnya 100. Terus akralnya pucat Kak. Volume perdarahannya kira-kira 15% ya dok? Ya, 15%. 15% perdarahannya. Terus untuk volume darah yang kehilang, yang dihilang dari ibunya 900 ml. Berapa, Kak? 900 loh. Ya, 900, Kak. Terus untuk cairannya, Kak? 2-3 kali dari jumlah perdarahan? 1.800-2.700. 1.800. Ya, 1.800-2.700. Berarti kan 4-6 holof ya. Ya, dong. Cairan kristaloidnya RL atau NaCl yang ada aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya. Mungkin udah bisa dilanjutkan ya. Udah pada bisa. Sebenarnya nggak mudah. Kita targetnya yang penting cairan ini sih sebenarnya untuk pembahasan HPP ini cairan ini sih sebenarnya. Nanti selanjutnya targetnya kita menghentikan perdarahannya, terus mencari tahu penyebabnya. Dok, maaf dok, nanya. Ya. Itu kalau berat badannya nggak diketahui, berarti dihitung 60 kilo gitu atau gimana dok? Berat badan perkiraan aja ya, misalkan perkiraan orang Indonesia kali ya. Kalau kalau misalkan awal datang, nggak bisa ditanyain Kak, misalkan dia kan di awal ibu hamil itu, sebelum ibu hamil itu berapa gitu berat badannya itu minimal cairannya bisa dikalikan seperti dengan berat badan sebelum dia hamil aja, minimal cairan yang masuk berdasarkan berat badan sebelum dia hamil. Ya tapi kadang kan pasien datang nggak pernah periksa, kadang kayak gitu dok, datang kayak gitu sih. Dari postur tubuh. Apa dari? Oh ya,
Iya Kak, nanti kita simpan dulu ya pertanyaannya ya. Tapi kalau kalau misalkan bisa memperkirakan berat badan ibunya sih sebenarnya enak diperkirakan aja, karena kita kan jumlah cairan juga kan enggak berpatokan harus segini ya. Kita juga ada rentannya gitu ya, Kak. Iya, iya. Saya lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan ada jawaban yang lainnya nanti kita bahas nanti ya. Oke, siap. Kasih dong. Nah, ini prinsip terapi cairannya. Sebenarnya sih ini dibilangnya 3 kali total kehilangan. Tapi kalau dari berbagai sumber sih sebenarnya jangan 3 kali ya, jangan berpatokan, karena kita kayak tadi takutnya nanti berat badannya kita nggak tahu. Jadi kita bisa memperkirakannya 2-3 kali total kehilangan aja gitu. Total kehilangan cairannya. Terus lamanya pemberian per unit. Nih saya yang tadi saya bilang 30% di 15 menit pertama, rata-rata itu kita patokannya itu hanya 1 liter dulu di 15 menit pertama. Terus 30% di 30 menit kedua, 30 menit, dan 40% di 45 menit. Jadi totalnya dalam 1,5 jam itu harus 100%. Misalkan tadi kan 2-3 kalinya, misalkan tadi 2.000-3.000 misalkan. Yang 3.000 aja kita ambil patokan, jadi 3.000 itu harus masuk dalam 1,5 jam ini. Di awal harus 1 liter selama 15 menit. Nah, untuk mencapai itu semua, kita harus tahu ukuran diameter jarumnya ya, boketnya yang tadi itu nomor 16 atau 18. Jadi biar cepat ya. Terus kecepatan tetesannya juga 15-20 tetes per mili. Nah, kalau untuk yang 15 menit pertama, kita bisa loskan aja itu infusannya. Biasanya sih sekitar 60 tetes per menit. Pertahankan sampai dirujuk pasiennya. Jadi, semua cairan itu harus masuk sampai dirujuk pasiennya. Next. Nah, ini algoritma penanganan perdarahan pasca salin. Jadi, dari penanganan umum dulu, seperti biasa, kalau misalkan terjadi, misalkan kita ada kasus ya, setelah persalinan terjadi perdarahan, kita pastikan dulu perdarahannya itu lebih dari 500 mili atau enggak. Setelah setelah plasenta lahir. Dan mempengaruhi hemodinamik ibu atau tidak. Ya. Terus, langkah awalnya, panggil bantuan tim tenaga kesehatan. Biasanya kalau yang jaga kan, kalau yang jaga hanya 2 orang, ya udah panggil timnya 1 lagi. Tapi kalau misalkan kebetulan pagi ada dokternya, panggil dokternya juga. Jadi 3. Timnya sebenarnya memang harusnya 3. Cuma kalau karena keterbatasan ya 2. Jadi 1-1 nanti tugasnya. Panggil bantuan tim tenaga kesehatan. Pastikan ibu sudah mendapat tata laksana aktif kala 3 yang tadi. Yang kita lakukan massage dan suntik oksitosin. Terus kita berikan oksigen. Oksigennya itu kalau kita sebenarnya jangan berpatokan ini kalau kebanyakan takut nih kasihan ibunya gitu, enggak. Oksigen itu harus diberikan sebenarnya dalam jumlah yang besar ya. Tapi kita punya patokan itu 4-6 LPM ya, liter per menit. 4-6 lah itu sudah menjadi patokannya seperti itu, 4-6. Baik pasiennya keadaannya, maksudnya perkehilangan darahnya minimal maupun dia sampai shock itu sama, 4-6 LPM. Terus selanjutnya kita pasang 2 jalur intravena supaya lebih cepat memasukkan cairannya yang tadi, kanan kiri, karena nanti salah satunya akan dimasukkan obat ya. Obat-obat misalkan kalau karena dia penyebabnya atonia uteri, kita akan masukkan di salah satu infusnya oksitosin. Jadi harus 2 sebenarnya. Terus beri cairan infus, bisa NaCl, bisa RL. Bisa lagi sebenarnya asering, cuma kita kan nggak ada ya. Secepatnya 1 liter dalam 15-20 menit. Lanjutkan sesuai kondisi ibu yang seperti tadi. Kalau misalkan pasiennya awal, kita nggak usah hitung-hitungan dulu. Jadi kita masukkan dulu aja, setelah pasien infus, semua masukkan dulu aja. 2 kolof, kejar 2 kolof dalam 15 menit. Nanti habis itu baru kita hitung-hitungan nih harusnya masuk berapa, tinggal ditambahin aja. Terus kosongkan kandung kemih biar kita tahu keluarannya juga baik. Terus tata laksana penyebab perdarahan sesuai dengan penyebabnya. Ya, yang itu yang khusus tergantung penyebab dan persiapan rujukan. Nah, paling sering kita temukan itu atonia uteri ya. Kalau untuk atonia uteri sendiri itu tata laksananya
Kita lakukan massage uterus, pastikan plasenta lahir lengkap. Jadi selanjutnya beri infus oksitosin 20 sampai 40 unit dalam 1 liter cairan kristaloid. Kalau kami waktu itu diajarkan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan itu, jadi dua line, yang sebelah kanan itu nanti kita kejar cairan infus. Jadi cairan infus kosongan kita kejar yang 1 liter itu dalam 15 menit, itu sebelah kanan. Yang sebelah kirinya kita masukkan oksitosinnya. Yang kalau pertama 20 kita berikan 20 unit kan 500, ditambah lagi nanti kalau kedua 20 unit lagi, jadi 1000. Jadi 1 liter atau 1000. Jadi kanan kiri ya, yang satunya mengejar cairan, yang satunya masuk untuk terapi penyebabnya. Terus kalau misalkan oksitosinnya tidak tersedia, tapi kita ada ya sebenarnya. Kalau misalkan oksitosinnya sudah masuk tapi dia masih tetap perdarahan dan kontraksinya masih tidak bagus, maka kita bisa beri ergometrin. Ergometrin 0,2 mg IM ya. Kesediaan kita di sini tuh 0,2 mg sih di puskesmas. Jadi masukkan aja 1 ampul IM. Sebenarnya kalau mau juga IV juga bisa, cuma pemberiannya harus lambat ya, beda sama IM. Terus kalau misalkan terjadi lagi perdarahan, sebenarnya tambahan ya, ini kita bisa masukkan prostaglandin atau misoprostol. Misoprostolnya kan dosisnya itu bisa kita masukkan 800 sampai 1000. Kebanyakan teman-teman kadang cuma masukin 1, 2, tapi sebenarnya bisa 800 sampai 1000 mg. Sediaan kita itu misoprostol 200 mg, berarti kita bisa masukkan 4 sampai 6. 6 misoprostol. Melalui sup ya. Terus kalau misalkan kontraksinya sudah mulai membaik tapi perdarahan masih tetap lanjut, biasanya kita bisa memberikan asam tranexamat. Tapi keterbatasannya di puskesmas memang kita tidak ada asam tranexamat. Injeksi asam tranexamat. Sebenarnya kalau di rumah sakit bisa kita berikan nih, kalau di rumah sakit. Sediaan asam tranexamat itu 1 ampul itu 500 mg. Jadi kita biasanya pakai 2 ampul. Siapa tahu nanti apotek bisa mengadakan ya asam tranexamat ya. Oh, yang injek. Oh, karena kita sebenarnya butuh banget ya itu ya. Untuk menghentikan perdarahan itu cepat banget sih asam tranexamat. Tapi memang pilihan yang terakhir setelah kita tata laksana kontraksinya. Itu IV ya, pemberian asam tranexamat. Terus siapkan rujukan. Nah, setelah ini semua sebenarnya kita bisa melakukan KBI, kompresi manual internal. Jadi lakukan KBI, nanti kita bahas selanjutnya ya untuk atonia inferi, ini memang banyak pembahasannya. Kita lakukan KBI, kalau KBI tidak bisa kita bisa lakukan KBE. Kalau misalkan sudah teratasi, kita tinggal rujuk aja. Tetap semua pasien atonia uteri wajib kita rujuk ke rumah sakit. Karena atonia uteri ini bisa berulang. Walaupun nanti kontraksinya udah bagus, tapi nanti dia bisa berulang lagi, atonia lagi. Jadi sebaiknya memang dirujuk. Walaupun perdarahannya sudah berhenti, tetap dirujuk aja. Nah, pada saat merujuk, kalau misalkan memang perdarahan sudah berhenti, kita bisa menggunakan kondom kateter. Beberapa rumah sakit memang mengharuskan ya kita merujuk itu dengan kalau misalkan perdarahan sudah berhenti dengan menggunakan kondom kateter. Terus yang kedua, penyebab robekan jalan lahir. Nah, ini biasanya langsung dilakukan penjahitan. Kalau misalkan setelah dijahit perdarahannya masih berlanjut, tinggal berikan asam tranexamat. Tapi kalau misalkan tidak terlalu banyak, bisa kita berikan asam tranexamat yang tablet aja nggak apa-apa sih, karena kita adanya yang tablet. Terus retensio plasenta. Retensio plasenta ini juga termasuk kasus yang banyak ya, retensio plasenta. Nah, hampir sama seperti atonia uteri. Kalau retensio plasenta biasanya dia plasentanya belum lahir setelah 30 menit. Tapi dia ada kontraksinya. Kontraksinya biasanya nggak kuat kalau untuk retensio plasenta. Jadi kayak setengah-setengah ya, nggak bagus gitu. Nah, biasanya kita berikan oksitosin dulu 20 sampai 40 unit. Tetap cairan tetap dikejar 1 liter ya. Untuk semua penyebab ini cairan awal tetap dikejar 1 liter. Di awal, di 15 menit awal. Nah, setelah masuk oksitosin, cairan sebelah kanan di line yang sebelah kanan, lakukan tarikan tali pusat terkendali. Terus bila tidak berhasil, baru kita lakukan manual plasenta.
Jangan lupa kalau untuk manual plasenta, karena kita memasukkan benda asing ya ke dalam tubuh seseorang, jadi kita harus memberikan profilaksis antibiotik. Nah, untuk profilaksis antibiotiknya sebenarnya kalau kita diajarkan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan itu semua injeksi. Tapi karena kita tidak ada, jadi ya kita bisa memberikan yang tablet aja nggak apa-apa. Misalkan kayak metronidazol sama amoksilin. Tapi sebaiknya memang yang injeksi karena reaksinya cepat. Kalau untuk injeksi, kita bisa memberikan ampicillin 2 gram sama metronidazol injek, semuanya injek. Tapi adanya mungkin di rumah sakit ya. Mungkin kalau misalkan kita udah rujuk, nanti di rumah sakit akan diberikan itu. Yang selanjutnya sisa plasenta. Beri infus sama, beri infus oksitosin 20-40, kejar cairan 1 liter, lakukan eksplorasi, lakukan aspirasi vakum manual. Kalau untuk kuretase kita nggak bisa. Terus sama seperti retensi plasenta, kita harus memberikan antibiotik profilaksis juga. Yang selanjutnya, inversio uteri. Lakukan reposisi, tapi ini agak susah ya kalau untuk inversi uteri, lakukan reposisi, biasanya kita langsung rujuk aja setelah kejar cairan kalau terjadi perdarahan. Bila tidak berhasil, kalau kita udah coba reposisi tidak berhasil, biasanya sih di rumah saya akan dilakukan laparotomi, dan kalau nggak berhasil juga akan dilakukan histerektomi, karena sudah turun ya. Terus gangguan pembekuan darah atau koagulopati. Tangani kehilangan darahnya segera, sama, 1 liter di awal dulu. Kalau misalkan kita sudah merujuk ke rumah sakit, biasanya akan diberikan komponen darah atau darah lengkap ditransfusi pasiennya. Terus struktur uteri. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan apa-apa di puskesmas. Jadi langsung setelah menangani perdarahannya, kita langsung rujuk aja tanpa mengharap apa-apa di puskesmas ya. Jadi langsung biasanya di rumah sakit langsung histerektomi juga. Next. Nah, ini untuk susunannya. Kalau misalkan dalam satu tim ada 3 orang, ya alhamdulillah ya banyak ya, sesuai. Jadi ada tim merah, tim kuning, sama tim hijau. Tapi kalau misalkan cuma berdua aja, adanya cuma tim kuning sama tim hijau, nah nanti yang tim merahnya itu dibagi. Dibagi tugasnya ke dua tim ini ya. Saya sebutkan masing-masing tim itu kerjanya apa. Biasanya kalau tim merah itu yang memimpin itu dokter. Cek kesadaran, pastikan jalan nafasnya baik, kita berikan oksigen tadi 4-6 liter LPM. Terus lakukan pencatatan. Nah, kalau untuk yang tim kuning ini biasanya dipegang, kalau pada saat kita pelatihan biasanya dipegang sama perawat. Jadi nanti dia akan berada di sebelah kiri pasien. Periksa nadi, tekanan darah, terus pasang akses intravena, infusnya 2 line langsung. Sekalian ambil darah. Yang paling penting DL sama golongan darah dulu aja. Dan langsung lakukan resusitasi cairan setelah terpasang infus. Yang tadi kita kejar 1 liter, semua kasus kita kejar 1 liter aja langsung dalam 15 menit. Terus kita berikan uterotonika. Itu yang tim kuning. Untuk tim hijau biasanya dipegang oleh bidan ya. Berada di agak ke bawah dari pasien. Terus dia memantau uterus, karena paling sering kasusnya itu atonia uteri, jadi dia memantau uterusnya. Melakukan massage uterus 15 detik pertama, lahirkan plasenta dengan lengkap, dan pastikan plasentanya lahir dengan lengkap, tanpa retensio, tanpa sisa plasenta, koordinasi dengan penolong lainnya untuk posisi kepala dan lengan, kosongkan kandung kemih, dia memasangkan kateter, urin kateter. Kalau untuk yang melakukan kompresi bimanual, kalau misalkan memang atonia uteri juga yang hijau ya. Terus tentukan penyebab perdarahan. Yang hijau juga yang menentukan sebenarnya, dibantu oleh yang merah. Sama rujuk perdarahan jika berlanjut. Next. Ini tugas-tugas masing-masing. Jadi sebelum kita tata laksana harus tahu semuanya tugasnya masing-masing. Kalau hanya berdua ya mungkin dibagi ya, berarti dibagi rata aja. Satunya pegang bagian atas, satunya pegang bagian bawah.
Nah, ini kalau terjadi shock. Tadi saya baca-baca kalau untuk shock ini biasanya nadinya itu di nadi pasien itu di atas 110 dan sistolnya itu kurang dari 90 dan akralnya itu dingin. Ya, tadi kan di tabel itu berarti yang kolom nomor 3 itu udah termasuk shock ya. Shock 3 4 itu udah termasuk shock. Nah, ini kalau untuk pasien shock yang membedakan kita misalkan kita yakin nih oh pasiennya sudah masuk ke kolom yang 3-4, pasien shock. Langsung posisikan pasiennya. Jadi kakinya lebih tinggi. Untuk mengembalikan cairan ke atas sebanyak 150-300 cc, itu fungsinya. Pastikan RW-nya, oksigennya dulu, kan ABC-nya dulu, oksigennya dulu, 4-6 liter masuk. Posisikan posisi ibu dalam posisi shock. Pasang dua jalur infus dengan aboket nomor 16 sama 18, resusitasi cairan. Ini sebenarnya ini 2 sampai 3 kali perkiraan darah yang hilang ya. Masuk 1 liter dalam 15 menit pertama. Pasang kateter urin, pantau outputnya, lanjutkan pemberian cairannya. Yang ini tadi saya bilang 2 liter dalam 1 jam pertama hingga 3 sampai 5 liter dalam 2 sampai 3 jam berikutnya. Next. Ini untuk atonia ya, penanganan khusus atonia, masase uterus. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus secara sirkular menggunakan bagian palmar pajari tangan kiri. Jadi kita menghadap ke bagian bawah ibu, terus kita masase menggunakan tangan yang sebelah kiri. Fundus yang baik itu fundus teraba keras dan posisinya sesuai pada saat setelah persalinan. Memeriksa kemungkinan adanya perdarahan pasca plasenta, kelengkapan plasenta, ketubannya, kontraksi uterusnya, dan perlukaan jalan lahir ada atau tidak. Nah, ini karena tadi saya bilang, kita pelan-pelan ya, untuk atonia uteri ini kan pasiennya banyak ya, kasusnya juga banyak. Jadi, mungkin agak lebih terperinci ya dijelaskannya. Jadi, dari awal pasien postpartum, dengan atonia uteri yang tadi kita lakukan masase fundus uteri segera sesudah plasenta lahir itu 15 detik. Uterusnya kontraksi atau enggak? Kalau misalkan dia kontraksi ya udah berarti aman ya. Periksa nadi, kontraksi periksa kontraksinya dan perdarahannya tiap 5 menit pada 15 menit pertama dan observasi kala 4. Terus jika uterusnya belum berkontraksi juga setelah kita masase 15 detik, kita evaluasi, bersihkan bekuan darah. Bersihkan bekuan darah dan selaput ketuban. Nah, kalau misalkan memang dalam 15 detik ini tidak ada kontraksi setelah kita masase, terus kita yakin kalau itu penyebabnya adalah atonia uteri, kita lihat ada gumpalan-gumpalan darah di sekitar ibu, langsung lakukan kompresi bimanual interna. Lakukan selama 5 menit. Terhitung 5 menit. Setelah 5 menit, kita pastikan lagi uterusnya sudah berkontraksi atau tidak. Kalau misalkan sudah berkontraksi, pertahankan KBI-nya selama 1-2 menit. Terus keluarkan dengan hati-hati tangan kita. Nanti untuk teknik KBI-nya, mungkin kita nanti akan share video nanti dan akan dijelaskan oleh Kak Meti. Nah, ini nanti ya untuk tekniknya seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi uterusnya tetap tidak kontraksi, kita bisa lakukan KBE. Tapi jangan ajarkan keluarga melakukan kompresi bimanual eksterna ya. Jadi kami kemarin di Rumah Sakit Budi Kemuliaan pun sebenarnya kita juga Dokter Lili ya, Dokter Lili juga tidak merekomendasikan kalau misalkan KBI tidak berhasil jangan sampai lakukan KBE ya sebenarnya. Apalagi meminta keluarga pasien untuk melakukan KBE itu jangan sampai terjadi. Lebih baik kalau misalkan KBI-nya belum berhasil setelah 5 menit, kita udah ancang-ancang untuk membuat rujukan.
dan tetap melakukan KBI. KBI bisa bergantian antara tadi ya yang tim kuning sama tim hijau bisa bergantian untuk KBI-nya. Nah, setelah masuk uterotonika, misalkan suntik apa masuk oksitosin, ergometrin. Nah, baru lakukan KBI lagi. Misoprostol juga ya boleh masuk. Uterotonikanya oksitosin, misoprostol, ergometrin. CA glukonas. CA glukonas ini berfungsi kalau misalkan pasiennya itu sudah lama dia menggunakan nifedipin, tokolitik, nifedipin atau MGSO4. Pada saat persalinan dia mendapatkan MGSO4, dia bisa diberikan CA glukonas ya untuk adjuvannya ya. Terus setelah semuanya bagus, kalau misalkan berhasil KBI-nya, periksa nadi, sama seperti tadi keberhasilannya periksa nadi, kontraksi, perdarahan tiap 15 menit, tiap 5 menit dalam 15 menit pertama, sama observasi kala 4. Kalau tidak berhasil, ya kita sudah ancang-ancang untuk rujuk. Nah, ini dilanjutkan lagi. Di sini, kalau di tabel ini kan, kalau misalkan KBI tidak berhasil, lakukan KBE. Kalau KBE tidak berhasil, lakukan kompresi aorta abdominalis. Tapi sebenarnya, atau pemasangan tampon balon. Tapi sebenarnya, selama kita latihan di sana, tidak disarankan seperti itu. Jadi, tetap saja kalau KBE itu tidak sekuat KBI untuk menghentikan perdarahan. Jadi, tetap sebaiknya sampai merujuk pun kita tetap melakukan KBI. Kalau misalkan petugasnya capek, bisa diganti sama yang lain. Gitu. Terus, kalau misalkan sampai rumah sakit, tetap perdarahan, biasanya kan langsung dilakukan histerektomi untuk menghentikan perdarahan. Tampon balon kateter ini dipasang jika sudah berhasil menghentikan perdarahan. Jadi pada saat kita merujuk sudah dalam posisi tampon balon kateternya terpasang. Next. Ini kompresi bimanual interna. Nanti dijelaskan lagi untuk selanjutnya. Nanti ada videonya juga. Ini yang eksternanya. Jadi karena dari luar, jadi tidak sekuat KBI ya untuk menghentikan perdarahan. Jadi memang tidak direkomendasikan. Apalagi yang aorta abdominalis ini agak susah dicarinya. Jadi memang tidak direkomendasikan sebenarnya sih. Ini aorta abdominalis. Nah, untuk merujuk, syarat rujukan itu harus stabil. Stabilisasi prarujukan, informasikan ke pasien atau keluarganya, terutama kita harus tahu keluarganya yang memiliki golongan darah yang sama seperti pasiennya yang siapa gitu. Jadi sudah ada list-listnya, nanti kalau pasti pasien dengan perdarahan pasti butuh darah, pasti butuh donor darah. Jadi kita harus tahu, kita harus informasikan siapa saja yang mempunyai golongan darah yang sama. Terus tempat rujukan, jadi kita siapkan, kita telepon dulu tempat rujukannya sampai mereka ACC, baru kita berangkat urusan administrasi dan donor. Terus elemen stabilisasinya, menjamin kelancaran jalan nafas, sirkulasi, jadi infusannya nggak mati, harus dicek lagi, jalan nafasnya, oksigennya terpasang dengan baik selama proses rujukan. Mengganti cairan tubuh yang hilang, walaupun dalam proses rujukan tetap cairan masuk, tetap diguyur. Kita harus kejar target tadi sesuai dengan hitung-hitungannya. Perbaikan perfusi jaringan, kalau lebih bagus lagi kita sambil memasang saturasi oksigen. Alat saturasi oksigen, jadi kita tahu perfusi jaringannya itu bagus apa enggak pada pasien. Terus menghentikan sumber perdarahan, kalau misalkan dia masih perdarahan, apalagi penyebabnya atonia uteri, tetap kita lakukan KBI, sarannya seperti itu, sampai kita merujuk. Terus mempertahankan suhu tubuh dan mengatasi rasa nyeri. Nah, ini langsung kasus ya. Saya ada tambahan lagi untuk kasus retensio placenta. Jadi sebelum nanti... kalau untuk retensio kan biasanya kita lakukan, kalau memang tidak keluar, dilakukan manual placenta. Nah, untuk sebelum melakukan manual placenta, baiknya kita memasukkan dulu analgetik ke pasiennya, karena itu sakit banget ya. Jadi untuk analgetiknya, kalau di kita memang kayak petidin, ketamin, tramadol itu tidak ada.
paling kita bisa masukkan diazepam aja, diazepam 10 mg itu untuk sedatifnya. Jadi pasiennya akan berkurang rasa nyerinya. Nah, nah, selanjutnya ini ada beberapa kasus, ada dua kasus. Nanti akan disampaikan. Video dulu. Selanjutnya video dulu deh, video tentang KBI dan KBE. Udah, tapi download video KBI. Berasal dari WA ya? Teman-teman, kakak-kakak, mohon maaf ini videonya belum bisa ke-share. Jadi kita lanjutin aja untuk soal ya. Nah. Nah, yuk. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Di sini kita coba aplikasikan langsung ke contoh kasus ya, supaya apa yang udah disampaikan tadi sama Dr. Mufinda mungkin bisa tergambar gitu, kebayang nanti penata laksanaannya gimana. Ini aku bacain kasusnya ya.
Nyonya A, usia 35 tahun, G4, P3, A0, usia kehamilan 39 minggu. Berat badannya 60 kilo, ditolong bersalin di puskesmas. Tiga anak sebelumnya lahir spontan, dengan berat lahir 3.200 gram, yang kedua 3.700 gram, dan yang ketiga 3.800 gram. Ibu saat ini kala dua, dan bidan memimpin meneran. Persalinan, lahir bayi tampak bugar, tidak ada kesulitan, plasenta lahir spontan lengkap, berat badan bayinya 3.500 gram. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan, uterus teraba lembek, tidak tampak robekan jalan lahir, perdarahan setelah plasenta lahir. Tekanan darah 170, nadinya 95 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Ya, dari sini ayo teman-teman, ada yang bisa menegakkan diagnosa dalam kasus tersebut? Teman-teman, siapa aja boleh yang mau menjawab, mungkin dari ibu-ibu PMB boleh, dari teman-teman bidan DRB dan KIA boleh juga, silahkan. Antonia Uteri ya, Kak. Siapa, Mbak Yulia? Iya, Bu. Makasih Mbak Yuli. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Kira-kira diagnosanya sudah pas di atonia uteri atau ada yang lain? Boleh teman-teman? Gimana ya kalau mau ngeliat galeri? Atau kemarin kan udah ya RB Rorotan sama Kalibaru. Coba sekarang RB Semper Barat, boleh? Kak Tuti atau teman yang lainnya? Gimana sih kita kalau mau melihat orang-orang? Ini ya dok. Oh, ini ya. Dokter Tagor, katanya dokter Tagor. Boleh, boleh. Boleh. Perdarahannya hitung dulu, Bu. Dari kemarin kan kita sudah bidan. Berarti mungkin dari kakak-kakak perawatku, dokter Tagor mungkin boleh, dok. Tagor mau, katanya, dok. Ada dokter Isti juga ya, dok? Atau boleh dokter yang lain, dok? Jawabannya atonia uteri, Kak. Tadi dari teman-teman Semper Barat ya? Boleh lanjutin, Kak? Nanti itu ngomong terhempas ya. Thank you.
sama saya Utari. Kak boleh dilanjutin nggak? Atau tadi kan dia rasanya udah ya Atoni Utari. Sekarang tata laksana kasusnya boleh. Siapa lagi sih? Siapa lagi sih? Si anak sebesar itu siapa aja ya? Ini. Mana mana anda mana Lin mana sih gambarnya ada mukanya nggak sih? Oh itu terus udah udah kok. Halo dok. Iya Kak Tuti dok masuk nggak sih? Iya Kak. Coba coba aja kak, nggak masuk. Ada yang bisa ngebukin? Halo dok. Bukan sih. Ya. Dok. Iya Kak Tuti silakan. Kak Tuti suaranya ini ya? Masuk suaranya PKL Semper Barat 1. Ini siapa nih yang aneh? Itu yang jawab gitu. Kalau di iniin langsung ke DNA sini. Ya teman-teman, jadi ini diagnosanya ya. Yang tepat mana ya? Berhenti ya dok? Dok ini berhenti ya? Kita. Halo kak. Iya ya, silakan. Halo. Kak Meti, dok. Iya kak, Kak Tuti. Tapi nggak jalan. Oke kak, yuk siapa yang jawab? Tadi SB1 ya? Ini udah di sini nih. Diagnosisnya 4-0 postpartum dengan HPP etosa atau neouteri. Yang pertama dilakukan apa kak? Yang pertama dilakukan? Yuk dibilang aja, ini ada yang chat ya. Teman-teman nggak apa-apa kak, kita sama-sama belajar yuk. Thank you.
terima kasih teman-teman PKL Semper Barat 1. Sepertinya sudah berusaha menjawab karena kendala dengan suara ya. Dok Lia, maaf kita jawabnya di chat ya, soalnya sinyalnya. Apa, maaf, kita sama-sama belajar yuk. Iya, halo. Sama, kok jadi karang dulu kak. Kami nggak sendiri, linknya nggak sinkron. Dok, kita delay ya. Tata laksana yang pertama kita masa seuterus 15 detik. Tuh kan, ini ngomong apa? Dok Lia, maaf kita jawabnya di chat ya, soalnya sinyalnya. Apa, maaf kita sama-sama belajar yuk. Iya, halo. Iya kak, harus sekarang dulu. Kami sendiri, ini nggak sinkron. Kita delay ya. Tata laksana yang pertama kita masa seuterus 15 detik. Gak apa-apa, aku ditanya. Jadi kak, itu kak. Kominde ya. Kominde ya. Oke. Sampai error laptopnya. Ya, ini untuk tata laksana soal pertama ya. Jadi tadi diagnosanya P4A0 lebih tepatnya tadi partus skala 4 ya harusnya. P4A0 partus skala 4 dengan HPP at causa atonia uteri. Apa sih yang harus pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan berteriak untuk minta pertolongan. Di sini dalam artian kalau pada saat itu kita sendirian, kita perlu panggil teman ya. Kemudian kebetulan jaga malam kan cuma berdua. Cuma kalau pagi kita bisa lapor dokter, panggil dokter, kemudian kita kasih tahu, informasikan kepada dokter terkait kondisi ibu saat ini dan kondisi lain yang mempengaruhi, misalnya usia ibu berapa saat bersalin, kehamilan anak keberapa, usia kehamilannya, proses persalinannya, apakah tadi sempat PK1 memanjang atau PK2 memanjang, atau bahkan sebaliknya persalinan presipitatus. Kemudian berat lahir bayi, terus tanda-tanda vital selama ini, maksudnya selama dia proses infartu, terus kadar HB saat hamil, HB yang terakhir dia ANC berapa, riwayat komplikasi persalinan yang sebelumnya jika ada. Setelah itu dekatkan emergency kit, kemudian berikan oksigen 4 sampai dengan 6 liter per menit melalui sungkup atau kanula. Nah, di sini berperanlah yang namanya orang kedua dan ketiga secara simultan. Maksudnya kita saling, jadi orang kedua ketiga itu benar-benar bergantian, ibaratnya nggak ada yang diem. Di sini kita melakukan pemeriksaan TTV, pemeriksaan fisik, meliputi keadaan umum dan kesadaran, hitung frekuensi nadi, frekuensi nafas, periksa tekanan darah dengan menggunakan manset yang sesuai. Kan kadang ada ibu yang gemuk ya, jadi pakai mansetnya yang sesuai. Terus, bila ditemukan tanda-tanda shock, maka orang yang pertamalah yang segera mengambil alih. Dalam hal ini dokter ya. Kemudian orang yang kedua memasang infus sekalian ngambil sampel darah untuk periksa kadar HB dan golongan darah. Kemudian orang yang ketiga secara simultan melakukan masa seuterus dan pastikan kandung kemihnya kosong. Terus eksplorasi kavum uteri, nilai kontraksi uterus. Bila kontraksi uterus tidak baik, maka diagnosisnya langsung ditegakkan atonia uteri, berarti kita langsung lakukan KBI. Terus pasang infus dan berikan 20 unit oksitosin, 20 sampai dengan 40 unit oksitosin ke dalam 1 liter cairan kristaloid, bisa RL dan NaCl. Jadi di sini maksudnya 20 unit oksitosin masukin dulu ke dalam
500 mili, satu kolof ya, 500 mili RL atau NaCl. Yang pertama dengan kecepatan 60 tetes kali per menit. Benar kan? Terus, bila oksitosin tidak tersedia, atau bila perdarahan tidak segera berhenti, berikan ergometri 0,2 mg secara IM atau IV, tapi kalau IV ngasihnya pelan-pelan ya atau lambat. Dan pemberian ergometri 0,2 mg ini bisa diulang setelah 15 menit. Kemudian atau diulang setiap 4 jam bila diperlukan sampai si perdarahannya itu berhenti. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, jangan berikan ergometrin ini lebih dari 5 dosis atau 1 mg. Berarti jangan sampai 5 ampul. Kita kan ada sediaannya ergometrinya yang 0,2 mg 1 ampul. Jadi jangan sampai lebih dari 5 ampul. Terus selanjutnya berikan misoprostol per rektal 800 sampai 1000 mikrogram. Kemudian bila kontraksi uterus baik dan masih ada perdarahan pervagina, maka periksa apakah ada perlukaan di serviks atau jalan lahir dan berikan injeksi 1 gram asam tranexamat secara IV. Setelah itu, melakukan pencatatan hasil pemeriksaan awal yang terarah dengan baik dan lengkap. Ini kita tata laksana sampai dengan kita merujuk. Nah, kemudian tadi kan dibilang kalau atonia uteri kita langsung lakukan KBI. Nah, jadi KBI ini kita lakukan. Yang pertama, kita ganti sarung tangan kita dengan menggunakan sarung tangan panjang steril hingga menutupi siku. Kemudian penolong berdiri di depan vulva. Mungkin selama ini kebanyakan kita melakukan KBI itu di sebelah kanan pasien. Nah, sebenarnya yang idealnya adalah penolong berdiri di depan vulva. Kemudian, ibu jari dan telunjuk tangan non-dominan, ini maksudnya tangan kiri ya, ibu jari dan telunjuk tangan yang non-dominan menyisikan kedua labia minora ke lateral dengan tangan yang dominan atau tangan kanan masuk secara obstetrik melalui introitus vagina. Selanjutnya, kepalkan tangan dominan, jadi tangan kanan kita yang udah masuk ke dalam dikepalkan dan letakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior. Dorong terus ke arah kranio anterior. Telapak tangan yang non-dominan, berarti telapak tangan kita yang di luar, tangan kiri, menekan bagian belakang korpus uteri. Dan lakukan kompresi dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dengan kepalan tangan kanan pada fornix anterior. Lakukan kompresi di manual interna selama 5 menit. Perhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus membaik. Keluarkan tangan setelah 1 sampai dengan 2 menit. Jadi kurang lebih kita sekali melakukan KBI itu bisa 6 sampai 7 menit lamanya. Karena memang KBI itu harus 5 menit dulu, setelah itu baru kita pertahankan 1 atau 2 menit. Setelah itu keluarkan tangan kanan, bersihkan sarung tangan dan rendam ke dalam larutan klorin 0,5%. Cuci tangan dan lengan, keringkan dengan handuk. Jika uterus tetap tidak berkontraksi setelah dilakukan KBI selama 5 menit, lakukan kompresi bimanual eksternal oleh orang ketiga atau orang kedua. Nah, ini tadi yang dibilang sama Dr. Mufinda sebelumnya, bahwa KBE tidak dianjurkan yang dilakukan oleh keluarga pasien. Jadi tetap nakes yang melakukan. Kemudian si orang pertamanya segera menyiapkan rujukan. Apa aja persiapan rujukan? Oh ya, ini dulu. Setelah tindakan, jika atonia teratasi,
Berikan antibiotik profilaksis dosis tunggal. Tetap dilakukan skin test terlebih dahulu. Maaf, ini tanpa perlu lakukan skin test terlebih dahulu. Nah, di sini antibiotiknya pilihannya ada ampicillin 2 gram dan metronidazole 500 mg secara IV atau cefazolin 1 gram dan metronidazole 500 mg secara IV. Setelah itu tetap lakukan pengawasan dan pencatatan dilakukan oleh orang kedua dan orang ketiga. Apa aja yang kita awasi? Itu tanda-tanda vital, mengukur tensi, nadi, kontraksi, dan perdarahan. Dilakukannya dalam 15 menit. Pertama itu dilakukan setiap 15 menit sekali pada 1 jam pertama. Dan selanjutnya 30 menit sekali pada 1 jam kedua. Jadi seperti kita periksa kala 4. Dan dilanjutkan setiap jam untuk waktu seterusnya hingga pasien benar-benar dalam keadaan stabil. Jangan lupa pasang kateter untuk mengawasi jumlah urin yang keluar dan dilihat volume urinnya setiap 3-4 jam. Kemudian periksa kadar HB pasca tindakan. Buat laporan tindakan dan catat kondisi pasien pada catatan medis, buat instruksi pengobatan lanjutan dan hal-hal penting yang memerlukan pemantauan ketat, beritahu pada pasien dan keluarga bahwa tindakan telah selesai dan pasien masih memerlukan perawatan. Untuk rujukan, persiapan, dan prosesnya, yang pasti kita nyiapin surat rujukan, transportasi, kemudian pastikan cairan infus itu tetap bertahan sesuai dengan kondisi pasien dan lanjutkan resusitasi cairan jika diperlukan. Lanjutkan pemberian uterotonika selama perjalanan, menghubungi vaskes rujukan melalui telepon atau SMS. Sekarang sih melalui WA ya. Kemudian petugas kesehatan harus mendampingi rujukan. Sekian tata laksananya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman bidan, perawat atau dokter ada yang mau komentar? Dipersilahkan. Atau ada yang mau bertanya? Sama Evi yang bertanya kemarin yang sama dokter ini langsung melakukan. Ini ada dari chat, ada yang bertanya ya, Nisa ya, Nisa dari Rorotan. Kemarin yang sama dokter Ulu langsung melakukan pemasangan kondom kateter. Jadi, tadi kan mana ya yang merujukan? Ya, kok dia nggak jalan sih? Nggak jalan ininya. Iya, Nisa. Masuk. Iya, makasih ya Nisa. Jadi ini kita mulai dari tata laksana awal sampai rujukan. Tadi kan sebelumnya juga Dokter Mufinda sempat menjelaskan itu tindakan diagnosis atonia uteri. Berarti yang pertama KBI dan selanjutnya uterotonika, kemudian nggak lupa dengan resusitasi cairan dan kondom kateter itu yang kita pasang setelah si perdarahan itu teratasi. Jadi si kondom kateter ini kita pasang untuk mempertahankan kontraksi selama kita berjalan merujuk ke rumah sakit. Jadi setelah si pas tadi kan ada tuh ya yang merujukan. Yang proses dan persiapan rujukan kan tadi sebelumnya ada si pasien tuh stabil ya. Nah.
Guru Mondang itu mau nanya ya sama anaknya langsung. Bisa. Luar biasa Guru Mondang. Woi. Meti, boleh nanya yang tadi Dokter Mufinda jelasin nggak? Iya kak. Boleh, ya nih Dokter Mufindanya ada. Iya kak, boleh. Iya dok, tadi kalau nggak salah dengar itu yang dokter bilang untuk rujukan. Yang kita kan biasanya ada KBE juga ya gitu. Nah, terus katanya kan dijelasin dibilang kalau bisa sambil merujuk KBI aja. Itu boleh diulang enggak dok, takutnya apa benar salah dengar atau bagaimana kah? Terima kasih, Dok. Iya. Iya, Kak, makasih pertanyaannya ya, Kak. Jadi, memang pada saat kita pelatihan di RSBK itu, kita diajarkan kalau misalkan sudah tegak diagnosa atau nia uteri, kita langsung melakukan KBI untuk menghentikan perdarahan. Nah, kalau misalkan memang dalam 5 menit, setelah KBI 5 menit ternyata perdarahannya masih ada, tetap lanjutkan KBI sambil mempersiapkan rujukan ya, Kak. Nah, memang benar. Kalau dari dokter Lili, itu tidak disarankan untuk diganti dengan KBE karena tekanan yang diberikan pada saat KBE maupun kompresi aorta abdominalis itu tidak sebaik KBI untuk menekan perdarahan. Karena KBI langsung ke titik perdarahannya. Jadi kalau misalkan kita masih sanggup, nakesnya masih sanggup untuk melakukan KBI sampai merujuk, baiknya sih ya dilakukan KBI saja gitu. Nah, kalau untuk pemasangan kondom kateter tadi sama jawabannya seperti Kameti. Jadi kondom kateter itu kalau misalkan pasiennya sudah stabil, perdarahan sudah terhenti, baru kita bisa pasang kondom kateter. Karena tidak semua nakes itu kan sudah terlatih untuk pemasangan kondom kateter dan sudah pernah gitu ya. Jadi pemasangannya pasti butuh waktu yang lama. Sedangkan kalau misalkan kita pasang pada saat perdarahan, perdarahannya masih berlangsung. Jadi bahaya kalau misalkan kita keluarin tangan, menghentikan KBI, terus kita pasang kondom kateter kan nggak mungkin. Jadi sebaiknya kalau misalkan memang sudah yakin perdarahannya sudah terhenti, baru kita pasang kondom kateter untuk merujuk gitu, karena sudah stabil. Jadi kalau misalkan memang perdarahannya masih terus berlanjut, kita harus tetap melakukan KBI sampai merujuk ke rumah sakit. Itu sih waktu itu diajarkan seperti itu. Karena kalau misalkan terlalu lama perdarahan, berarti istilahnya memang kontrasinya tidak ada sama sekali, kemungkinan akan dihisterektomi kan kalau seperti itu. Gitu Kak. Mungkin itu ya. Iya, makasih ya, Dok. Cuman agak sedikit mencoba menggambarkan gitu ya. Ya. Pas saat kita KBI, terus kita lihat lagi 5 menit, terus ternyata tidak berhasil, kita lanjutkan sambil kita observasi lagi, terus kita rujuk. Proses untuk memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankar, ke ambulan, dengan posisi kita sambil KBI, itu gimana gitu. Jadi berusaha untuk menggambarkan ke diri perwa sendiri aja gitu sih dok. Tapi kalau emang ternyata teorinya ternyata harus kayak gitu, ya kan ini baru nih dok, karena kami yang di kebidanan, yang kalau nggak salah kurang masih dapat, itu masih ada KBI-nya gitu. Makasih dok. Dok, Bu. Ini bidan rumah undang. Iya, Bu. Iya. Dok, kemarin ada saya kasus kayak gini juga. Kasus ya, PP. Sama dengan Ibu, Mbak Purwa tadi mengatakan, jadi saya dari sini udah sesuai protap. Jadi HPP anak kedua ya, dok? Iya, Mbak. Kedua, terus ini apa? Saya udah sesuai protap di impus RL Sinto dok, ya dok. Nah, ya, Bu. 20 unit RL kosong dok diguyur. Nah itu kasih misoprostol, kasih 400 miligram apa gimana? Nah
Itu kan satu tablet itu kan 200 dokter. Nah, 200. Memang saya lakukan itu sampai saya ke rumah sakit Pelabuhan, KBI-nya jalan terus dok. Kan tadi ya, KBI jalan terus nih. Enggak sampai saya tujuan di rumah sakit Pelabuhan, terus KBI. Nah, ini yang saya tanyakan dok. Ini misoprostol ini kan kasih dua tuh. Batas berapa dok dikasih misoprostolnya? Terus sikonya saya kasih 30 tetes kata dokter. Dokter apa ya? Yang dulu. Nah, 30 tetes dan RL kosong guyur dok. Jadi protapnya udah saya lakukan. Nah, akhirnya memang berhenti di sana, ditanganin. Karena memang bukan pasien saya dok ya. Ini dari mana? Di luar. Nah ini batas mana misoprostolnya saya kasih dok, tapi KBI saya jalan loh dok, terus sampai tujuan. Iya, ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya jawab, pernah kejadian juga di Puskesmas kali baru Bu, sama kejadiannya. Jadi kita tetap KBI sampai tujuan Bu. Ya, itu Kalinda kan ya, KBI sampai tujuan dan itu tidak dipermasalahkan sama rumah sakitnya. Jadi malah bagus sebenarnya karena kita tidak ada jeda untuk perdarahannya itu mengalir gitu ya. Jadi memang tetap harus KBI sampai tujuan. Nah, kalau untuk batas misoprostol itu kan tadi Bu, maaf, itu kan 800 sampai 1000 ya Bu. Jadi kita bisa maksimal pemberiannya itu sampai 5 misoprostol karena sediaannya 200. Itu maksimal. Ya, makasih. Nah, untuk oksitoksin yang kita kejar dalam 1 liter cairan itu maksimal kita bisa teteskan itu kecepatannya 60 tetes per menit, Bu, kalau dari sumber. Iya, sumber itu. 60 tetes per menit. Karena kita cukup banyak ya kejarnya sampai 1 liter. Kak Purwa. Ya, makasih ya, Dokter. Ya, sama-sama, Bu. Kak Purwa mungkin masih tadi lagi. Kanisa gimana? Kak Purwa, Kanisa masih ada yang mau ditanyakan. Jadi gitu ya, Kak. Soalnya pokoknya kemarin kita pelatihan itu infonya kalau KBE itu tidak sebaik KBI. Jadi memang sarannya harus KBI. Gitu. Ya, Dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kak Meti, aku mau tanya boleh Kak? Iya boleh, silakan. Tadi kan dokter Mufinda jelasin ya Kak, kalau seandainya pasien menggunakan obat imipenicillin dari hamil atau saat persalinan dia menggunakan MGSO4, saat terjadi atonia, misalnya diberikan seagluconazol 10 cc, itu diencerkan atau gimana dok? Sama. Iya Kak. Iya dok. Iya Kak, jadi iya Kak, jadi satu ampun. Sebentar Kak. Iya. Kak, jadi penggunaan adjuvan atau antidotum C-agluconaz itu sama seperti penggunaan pada pasien-pasien PEB, Kak. Jadi memang tidak diencerkan. Oh, tidak diencerkan. Jadi langsung aja 10 cc ya, dok? Iya, 10 mili. 10 mili, Kak. Terus dok, yang tadi analgesiknya dok, yang analgetik yang untuk manual plasenta kan pakai diazepam ya, tuh 10 mg. Itu perlu diencerin juga atau enggak dok? Kalau buat manual plasenta kan kalau pasiennya nyeri boleh dikasih analgetik ya dok, diazepam 10 mg. Oh, ada suaranya.
Halo kak, kak aku pindah ke dokter ini. Halo? Iya dok, iya dok. Lihat lagi dok. Ya. Halo kak. Iya dok. Aku pindah ke dokter ini. Jadi untuk pemberian analgetik, semua analgetik maupun antibiotik itu tidak perlu diencerkan. Yang diencerkan hanya MGO4 untuk penanganan PEB aja kak. Oh iya baik dok. Terima kasih iya. Dokter. Ya sama-sama. Dok ini ada mau nanya dokter kakak mohon ya maaf dok. Ya yang dia Jepom itu berarti IV dok IV IV IM boleh kak IV IM boleh dok ah Oke, siap kak ini aku ada pertanyaan lagi dari Kak Indah ya. Kak Indah Sukapura, untuk penanganan atonia setelah diberikan ergometrin 0,2 mili, bila perdarahan masih berlanjut, bisa lanjut dengan asam tranexamat. Untuk pemberian diencerkan dahulu atau tidak? Apa ada kontraindikasi pemberian asam tranexamat? Misal tidak boleh diberikan dengan pasien seperti apa? Terima kasih. Berarti kalau di RB harus ada persediaan obat asam tranexamat ya. Jadi kalau misalkan setelah kita masukkan ergometrin, kemarin langkahnya itu sebelum masuk asam tranexamat tadi kan, kita masukkan dulu misoprostol. Misoprostol dosis maksimal dulu sampai 5 atau 1000. Nah, setelah itu baru kita boleh masukkan asam tranexamat karena memang di puskesmas kita tidak tersedia asam tranexamat. Maka maka mungkin itu ini ya. Tapi kalau untuk penggunaan asam tranexamat tidak ada kontraindikasi karena dia hanya menghentikan perdarahan aja, justru dia kerjanya cepat, kerjanya bagus, langsung menghentikan perdarahan tanpa kontraindikasi. Jadi memang cepat sekali. Nah, semoga nanti untuk kedepannya puskesmas kita bisa menyediakan asam tranexamat karena kalau di rumah sakit pun sedikit-sedikit perdarahan pasti langsung masuk tuh ya sebenarnya asam tranexamat. Mau dia penyebabnya apa itu pasti asam tranexamat dulu. Gitu. Gitu ya Kak Indah, ada lagi pertanyaannya? Kak Indah? Iya, terima kasih dok, sudah cukup. Ya. Enggak ada kontraindikasinya ya Kak ya? Iya dokter, makasih ya dok. Oh iya, tadi untuk pertanyaannya Mbak Binti ya, Mbak Binti? Oh, ini masih ikut. Untuk pertanyaannya Mbak Binti, kalau misalkan pasiennya tidak tahu berat badannya, karena tidak pernah kontrol atau tidak pernah timbang, agak repot juga ya sebenarnya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya dari tinggi badan pasien. Tinggi badan pasiennya, tinggi badan pasiennya kalau misalkan dia juga tidak tahu, kita bisa ukur dengan meteran yang pertama. Yang kedua, kita bisa menentukan berat badan idealnya. Berat badan idealnya pasien itu kan harus, berat badan ideal itu kan bisa dihitung dari tinggi badan dikurangin 100. Jadi nanti berat badannya segitu. Misalkan dia tinggi badannya 155 setelah diukur. Berat badannya berarti 155 dikurangin 100 berarti 55 itu berat badan idealnya dia. Nanti tinggal ditambahkan dengan tafsiran berat badan tafsiran berat janinnya. Jadi kalau misalkan dia pernah USG, bisa kita tambahkan tafsiran berat badan berat janinnya. Gitu. Jadi itu. Jadi kan kita kan enggak harus misalkan penambahan cairannya 3000. Jadi ada rentannya ya sebenarnya. Jadi kita masukkan aja dosis maksimal. Gitu. Gimana Mbak Binti? Ya, Dok. Kasih, Dok. Ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Kita masih ada satu soal lagi sebenarnya, tapi kita ada bahan juga PEB. Ini mau lanjut satu soal lagi untuk HPP atau mau lanjut PEB dulu ya teman-teman?
Mungkin PEB dulu aja ya, biar semuanya kebagian ya. Nanti kalau untuk soal, sebenarnya soal yang kedua itu, ini ya, tentang retensio placenta. Jadi, tata laksananya salah satunya dengan melakukan manual placenta. Tapi tadi sudah dijelaskan sedikit, gak apa-apa kita lanjut aja materi yang kedua ya, tentang PEB. Dokter ini. Baik. Dipersilakan untuk dokter ini untuk membahas tentang preeklamsi berat. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya izin share slide-nya. Woi, aku ada materi lagi nggak ini? Coba, aku ada lagi ini nggak? Screen-nya nggak muncul ya? Apa? Belum share screen ya aku ya? Belum share screen. Belum share lah. Okay, terima kasih teman-teman. Ya, ini udah sore, tapi mudah-mudahan masih semangat ya untuk kita di sini semua menjalankan visi menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Sebelumnya kepada yang terhormat Kepala Puskesmas Kelurahan yang join di Zoom ini, kemudian kepada yang terhormat teman-teman sejawat, kakak-kakak senior dan teman-teman dokter umum, dan kepada bidan dan KIA dan RB yang berbahagia. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Rini Andriani. Saya bertugas di Puskesmas Kelurahan Semper Timur. Di sini saya mewakili teman-teman yang sudah pelatihan Gadar Martino untuk saling sharing tentang preeklamsi ya teman-teman. Jadi kita saling diskusi aja nanti untuk kedepannya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang dimaksud dengan hipertensi itu adalah tensi pada sistolik itu minimal dia 140 atau diastolik 90 pada dua kali pemeriksaan. Jaraknya 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya sebenarnya dia tensinya normal-normal saja. Sebenarnya kalau misalnya untuk 4-6 jam sebenarnya agak kurang ideal ya bagi kita yang ada di pelayanan. Biasanya mungkin kita bisa cek ulang lagi dengan jarak waktu 10-15 menit. Kalau misalnya tensinya masih sama di angka seperti itu, kita baru bisa diagnosis si pasien tersebut adalah hipertensi. Ini adalah klasifikasi, teman-teman pasti udah pada lebih jago daripada saya untuk definisi dari masing-masing klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Tapi kita review saja, hipertensi kronis itu adalah darah tinggi yang dialami oleh
ibu hamil, sebelum hamil, ataupun sebelum usia kehamilannya 20 minggu. Memang dari awal itu sudah hipertensi. Atau di sini ada superimpos preeklamsi, jadi dia memang sudah mempunyai darah tinggi sebelumnya. Dia sudah dia ada proteinuria dan ada tanda lain preeklamsi. Preeklamsi berat, di sini kita garis bawahin ya teman-teman ya. Tensinya itu yang dikatakan dengan PEB adalah tensinya lebih dari 140/90. Usia hamilnya lebih dari 20 minggu. Proteinurianya itu positif 1 atau lebih. Atau bisa tensinya itu bisa lebih dari sama dengan 160/110. Usia hamilnya lebih dari 20 minggu. Tanpa kita lihat adanya proteinuria atau tidak. Jadi teman-teman, kalau pasien datang dengan tensinya 160/90, datang ke Polikia, apakah bisa dikatakan dia dengan PEB? Boleh dijawab, teman-teman KIA. Halo? Ada yang bisa jawab? Tensi berapa? 160. 160, Ibu. 160/90. Misal ya, datang ke Poli KIA. Dia datang baru datang, sebelumnya belum pernah ANC misalnya. Usia hamilnya 28 minggu. Apakah bisa kita diagnosa dengan PEB, Bu? Dok, gini dok, ini kan tensi 160/90, tapi kan kita periksa dulu proteinurinya dok. Nah, ini di sini, jadi untuk kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 160, untuk sistol ya, atau diastolnya lebih dari sama dengan 110, kita tidak perlu melihat apakah dia proteinuria atau tidak. Jadi kita bisa langsung diagnosa sebagai PEB, Bu. Gitu ya. Oke. Di sini sudah tidak ada kriteria PR. Jadi menurut Pogi sudah tidak dicanangkan lagi preeklamsi ringan karena semua hipertensi itu bisa menyebabkan kematian. Jadi semua kita kategorikan berat. Tapi dengan kategori tertentu. Kemudian kejang atau eklamsi, pastikan tidak ada riwayat epilepsi atau perdarahan intrakranial. Prediksinya lebih sering pada permigrafit, tapi tidak tidak menutup kemungkinan multigrafit juga bisa. Kemudian resiko meningkat pada masa plasenta besar, biasanya pada gemelia atau penyakit trofoblas, diabetes mellitus, isoimunisasi resus. Isoimunisasi resus ini bapaknya resusnya positif, ibunya negatif. Nah, itu bisa prediksinya seperti itu. Kemudian faktor herediter dan masalah vaskuler. Untuk pencegahannya sebenarnya pembatasan kalori, cairan, dan diet rendah garam ini tidak mencegah hipertensi dalam kehamilan. Jadi pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu tidak mencegah hipertensi untuk diet rendah garam. Manfaat aspirin dan kalsium di sini bukan belum terbukti ya, malah sudah terbukti. Jadi menurut Pogi dan penelitian yang ada, aspirin, askardia, kemudian asam itu sama ya, satu golongan. Aspilen itu terbukti untuk mencegah preeklamsi berat. Sudah terbukti ya teman-teman ya. Kalsium juga sama. Gitu. Tapi biasanya kalau misalnya untuk pemberian aspirin, dia kan 1 kali 80 mg atau 1 kali 160 mg. Tapi ini ranahnya dokter spesialis obgyn. Bukan kita dokter umum atau para bidan. Deteksi dini dan penanganan cepat-tepat. Maksudnya gimana teman-teman?
Jadi untuk preeklamsi berat pada trimester 1, pada saat usia hamil, ibu hamil pada usia kehamilan 8-11 minggu, itu sudah bisa dilakukan USG. Jadi jangan takut nih, misalnya rujukan tinggi, misalnya rujukan tinggi, tapi kita lihat, kita kan mau mencegah atau mau menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi di sini kita bisa mencegah dengan kita rujuk dulu nih ke spesialis obgyn untuk dilakukan USG. Sebelumnya kita analisa apakah dia pernah PED, apakah dia pernah kejang, atau apa namanya, BBLR, riwayat BBLR gitu misalnya. Nah itu PEB, kejang dan lain-lain itu bisa berulang di kehamilan kedua. Makanya dengan trimester awal itu kita bisa lakukan USG. Kemudian itu trimester satu ya. Kontrol berikutnya di trimester kedua, berarti satu bulan kemudian, 4 minggu ya, dia sudah masuk ke trimester kedua, kita lihat. Jadi gini teman-teman, pada hipertensi dengan dia adanya infeksi, itu bisa mempercepat terjadinya PEB, preeklamsi berat. Jadi misalnya pada saat trimester 1, pada saat usia 8-11 minggu, boleh dikonsulkan ke dokter gigi misalnya, apakah di adanya karies dentis atau tidak gitu. Dilihat adanya proteinuria atau tidak, kemudian adanya ISK atau tidak. Jadi urin lengkap juga harus diperiksa. Itu benar-benar harus kita screening dari awal. Di trimester kedua, kita lihat kalau misalnya tensinya 130/90 misalnya, diastolnya masih agak tinggi nih. Kita cek urin lagi, cek urin lengkap lagi. Apakah dia masih ada ISK atau tidak? Seperti itu ya, teman-teman. Itu deteksi dini dan penanganan cepat-cepat. Komplikasinya bisa terjadi iskemia placentar, spasme arteriolar, kejang dan koma, dan penanganan tidak tepat. Penanganan umum, kita rawat dan lakukan penilaian klinis. Kalau misalnya pasiennya tidak bernafas, bebaskan jalan nafas, beri oksigen dengan sungkup, dan lakukan intubasi bila perlu. Kalau pasiennya hilang sadar, berarti harus bebas jalan nafas, baringkan pada satu sisi, biasanya sisi kiri ya, ukur suhu, dan apakah kita lihat apakah ada kaku kuduk atau tidak. Tata laksana preeklamsi dan eklamsi. Lagi dong itu. Kertas. Iya, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Tata laksana secara umum, kita harus pantau tensi, kemudian pantau proteinuria dan perkembangan janin. Kemudian kalau misalnya memang ada kejang, lihat ABC-nya. Perhatikan ABC-nya, kemudian kita berikan MGS4 dosis awal, yaitu 5 gram IM, buka-buki. Biasanya kalau misalnya pasien kejang, tidak mungkin kita lakukan IV, jadi harus IM. Kemudian kalau misalnya kejang berulang, dilakukan MGS, apa diberikan MGS4 2 gram. Nah, kalau misalnya kejang berulang lagi, dimakan diazepam. Sebenarnya kalau misalnya drug of choice dari eklamsi itu MGS4 ya teman-teman, bukan diazepam. Jadi kalau misalnya diazepam itu bisa dipakai jika MGS4 itu tidak ada. Nah, ini cara pemberian MGS4 dosis awal 4 gram. Pada MGS4 yang 40%, kita ambil 10 cc ditambah 10 cc Aquades atau 20 cc MGS4 20%. IV diberikan 5-10 menit. Karena dia efeknya panas, jadi boleh sambil dipakai alkohol swab pinggir-pinggirannya. Atau kalau misalnya IV sulit, pakai 5 gram MGS4 40%,
yaitu 12,5 cc, IM, bokong kanan dan kiri. Kalau rumatan itu 6 gram MG4 40% 15 cc, larutkan dalam 500 cc larutan RL, infus 28 TPM. Diberikan sampai 24 jam setelah persalinan atau setelah kejang terakhir pada eklamsi. Ini syarat dari pemberian MG4 ya teman-teman. Ini udah pada hafal. Nafasnya harus tidak boleh beradik, harus lebih dari 16 kali per menit. Referensi tabelnya ada dua-duanya. Jumlah urin minimal 0,5 cc per kilogram berat badan per jam dan adanya CA gluconeas. Ini ya teman-teman contoh dari MG4 yang 20%. Di 20% kalau untuk 20% untuk sediaan 20% 1 gramnya itu 1 gramnya itu 5 cc. Jadi kalau misalnya kita butuh 4 gram berarti kita ambil 20 cc. Ya, tanpa dicairkan. Kemudian MgSO4 yang 40%, 1 gramnya dia 2,5 cc, butuh 4 gram berarti 10 cc dan atau butuh 5 gram berarti 12,5 cc. Ini teman-teman syarat mutlak dari pemberian MgSO4. Jadi harus benar-benar kita evaluasi pernapasannya, refleks patelanya, urinnya seperti itu. Dan tersedianya CA gluconeas. Nah ini ya, siapkan antidotum. Kalau terjadi henti nafas, biasanya kita nggak ada ventilator ya, jadi bantu pernafasan, kemudian dengan O2, kemudian berikan CA gluconeas, melalui sentikan IV, perlahan-lahan sampai nafas spontan. Ini teman-teman, diazepam itu tidak boleh digunakan, hanya boleh digunakan apabila tidak tersedia MG4. Jadi dosis awal dari diazepam itu kita bisa pakai 10 mili IV selama 2 menit. Kalau maintenance-nya 40 mg untuk satu dalam 500 cc NaCl atau RL dengan 15 TPM. Ini terapi antihipertensi. Drug of choice dari hipertensi itu kita pakai nifedipin. Nifedipinnya itu bisa sampai diulang sampai 8 kali sehari. Jadi teman-teman terutama para dokter umum ya, teman-teman sejawat tidak perlu takut untuk pemberian nifedipin. Gitu. Jadi karena memang untuk dari pakarnya saja bisa sampai menyampaikan bisa sampai 12 kali pemberian nifedipin, cuma amannya mungkin 8 kali per 24 jam. Labetalol atau atenolol dan alfa metildopa ini biasanya diberikan 2 kali 250 mg. Nifedipin dia ini short acting, jadi dia kerjanya cepat dan selesainya cepat. Jadi biasanya yang dipakai di puskesmas biasanya nifedipin. Dan di rumah sakit biasanya pakai metildopa karena dia untuk maintenance ya. Nah, teman-teman di kelurahan biasanya untuk pemberian metildopa ini tidak ada ya, teman-teman ya, obat metildopa. Jadi kalau bisa sih, sebenarnya kadang ada pasien yang tidak cocok nih dengan nifedipin. Akhirnya kita rujuk ke rumah sakit untuk pemberian, hanya untuk memberikan metildopa. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa diadakan di kelurahan, bukan hanya di kecamatan ya, itu bisa mungkin bisa mengurangi angka rujukan, gitu ya. Pengalaman persalinan PEB harus diterminasi dalam 24 jam. Kalau misalnya untuk eklamsi harus diterminasi dalam 12 jam. Lakukan rujukan jika oliguria, terjadi oliguria kurang dari 400 mili per jam, terjadinya sindrom HELLP, dan koma berlanjut lebih dari 24 jam. Perawatan postpartum, dia
antikonvulsan ini teruskan sampai 24 jam postpartum. Jadi 4 gram ditambah 6 gram sudah kan pada saat dia PEB, kemudian pada saat postpartumnya ditambahkan bisa sampai 10 gram. Kemudian antihipertensi jika tekanan diastolnya lebih dari 110 dan kita pantau jumlah urinnya. Ini teman-teman rujukan dari rumah sakit pengampu kami dalam tata laksana preeklamsia berat. Mungkin nanti bisa kami share ke teman-teman untuk sebagai acuan atau sebagai tambahan. Oke. Untuk contoh kasus, saya akan dibantu oleh Bidan Alif untuk presentasi. Ya, ini kita sudah masuk ke contoh kasus yang pertama ya. Jadi Nyonya N usia 37 tahun datang ke puskesmas mengeluh mulas-mulas dan keluar lendir darah. Pandangan mata kabur, pusing, dan ada lagi jengkung enggak? Dan kaki bengkak. OS melakukan ANC 3 kali di puskesmas. Hamilnya sekarang anak ketiga dan belum pernah keguguran. Usia kehamilan dari HPHT 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 150/90, pemeriksaan urin protein positif 2, dan ada udem di kaki dan palpebra. Pada pemeriksaan palpasi TFU 34 cm. Ngapain lagi tuh dokter? Dia posisinya puka, punggung kanan, denyut jantung bayinya 152 kali menit, presentasi kepala, HIS-nya sudah 3 kali 10 30 detik, dan pemeriksaan VT terdapat pembukaan 5 ketuban utuh. Tegakkan diagnosa dalam kasus di atas dan penata laksanaan dari kasus tersebut. Ada yang bisa dibantu, ada yang bisa bantu jawab, kakak-kakak, dokter, atau dari bidan bidan BPM? Ayo, ada yang bisa bantu jawab dari ini yang masuk di sini? Preterm nggak campur? Preterm nggak? 36 minggu? Ya. Coba, ayo diagnosanya Kak Usnul. Ini Kak Usnul persiapan yang umum. Iya. Iya, Kak Usnul. Ya boleh, yuk. Maaf tadi bocor. Kalau nggak salah ya, Alif. Ya, ya. Mohon dikoreksi kalau salah untuk diagnosanya. Iya. Itu ibu G. G3 P2A0. Iya. 36 minggu dengan PEB dan preterm. Kalau misalnya kita lihat ya Kak, TFU-nya 34 cm kan dia. Ini iya ya. Sih. Iya. Masuknya preterm apa enggak kira-kira Kak? Cuman kan dia enggak pernah baru periksa 3 sih. Kali. Udah TFU-nya enggak. Iya. Jadi preterm-nya mungkin enggak masuk ya Kak. TFU-nya okay. Karena 34 cm. Berarti enggak masuk ya. Salah dong, saya enggak dapat hadiah. Enggak paham. Terima kasih Ali. Ya. Boleh Kak, selanjutnya di tata laksananya bagaimana kira-kira Kak Usnul? Sekalian. Salah, udah biasa lah Kak Usnul. Tata laksananya ya? Iya. Pantau. Halo Alif. Iya, Kak Marti. Bantu Husnul ya. Iya. Dan diagnosanya dia 3 PEB dan preterm.
hamil aterem. Ya Kak Mardi, tadi benar ya, 4 gram pemberian awal IP, terus 6 gram yang rumatan. Terus bagaimana kalau misalnya dia lahir di puskesmas Kak Mardi, nggak keburu nih dapat rujukan? Biasanya penata laksanaan lanjutannya bagaimana Kak? Semisal lahir di puskesmas, berarti kita tangani dengan APN di puskesmas. Ya. Lalu diberikan dosis maintenance MGS O4. Ya, betul. Berapa dosis maintenance-nya, Kak Mardi? Dosis maintenance-nya 6 gram MGS O4 di dalam larutan RL atau dalam larutan RL 28 tetes, pertahankan selama 24 jam setelah partus. Ya. Ya, bisa juga ditambah ya Kak Mardi, kan itu kan setelah 6 jam ya MGS 4 yang pertama. Nah, nanti dilanjutkan 24 jam selanjutnya. Jadi bisa ditambah 10 gram dihabiskan dalam 5 dilarutkan dalam 500 RL dan habis dalam 10 jam dan dilanjutkan lagi sampai dia habis 24 jam. Jadi kalau misalnya di kita kan biasanya kalau di rumah sakit Budi Kemuliaan biasanya dia langsung 12 gram masuknya Kak. 12 gram masuk itu untuk rumatan yang 24 jam. 12 gram masuk habis dalam waktu 12 jam. Terus dilanjut lagi 12 gram habis dalam waktu 12 jam. Jadi ditambah hasilnya 24 jam. Kalau misalnya takut ngasih 12 gram, nggak apa-apa, kita yang penting 10 gram. Ya, ya. Tadi juga jangan lupa ya Kak pasang kateter. Jadi Kak Mardi apa namanya kalau misalnya MGS 4 syarat pemberian MGS 4 itu apa Kak? Pernafasan lebih dari 16 kali per menit, refleks patella positif dan produksi urin lebih dari 30 ml dalam 4 jam terakhir. Kalau misalnya itu disiapkan kalau misalnya ada antidotum bagaimana Kak? Kalau misalnya dia tiba-tiba nafasnya berat setelah dikasih MGS 4. Disiapin antidotum seagluconaz. Iya, seagluconaznya dikasihnya berapa Kak? Harus diencerkan ya, dosisnya berapa? Lupa deh. Untuk seagluconaz tidak perlu diencerkan. Iya, dikasih coba. Dokter Lia, ada seagluconaz? Ini seagluconaz. Satu ampul isinya ini ya. Iya. Sudah jelas? Saya gluconaz isinya satu ampul itu 10 mili. Langsung aja dimasukkan ini lewat IP 15 sampai 20 menit dimasukin pelan-pelan. Ini enggak perlu diencerkan, Kak. Gitu. Ini langsung aja. Dia 10 mili isinya. Satu ampul. Satu gram. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini kalau nggak dapat rujukan, kita laksana yang 24 jam itu, Kak? Ya, ya. Kalau nggak dapat rujukan. Ya, kita laksana 24 jam, pokoknya kita berikan setelah dia habis yang 6 gram, kan rumatannya tadi di awal sudah 4 gram yang net IP, dan rumatan yang di cairan RL 6 gram. Ditambah dengan 24 jam rumatan MGS 4. Ini perawatan 24 jam di puskesmas. Iya, 24 jam di puskesmas. Perawatan ya. Dikasih tetap MGS 24 jam. Iya. Nanti dilihat ke tensinya. Biasanya kalau misalnya memang tensinya masih tinggi, dikonsulkan ke rumah sakit.
Kan biasanya kebanyakan ya kita kadang banyak kecolongan PEB lahir di puskesmas. Terus juga jangan lupa dikasih nifedipin, nggak perlu takut-takut dikasih nifedipin, mau 3 kali sehari juga nggak apa-apa dikasih. Dok, mau nanya dong dok. Oh, dokter ini ya. Dokter. Ya. Mau nanya ini tadi kan tata laksana preeklamsi dan eklamsi. Di sini kan bisa dikasih nifedipin 8 kali yang 5 sampai 10 mili. Nah, ini jaraknya berapa, Dok? Jarak pemberiannya berapa ini? Berapa menit apa berapa ini berapa jam? Berapa ini, Dok? Ya, pemberiannya, kalau, Dokter. Ya. Kalau misalnya memang ternyata dia tensinya si pasien tersebut dia 160 misalnya. Ya, per 100 berarti kan sudah dia PEB kan? Ya. Nah, kita lakukan dia protap PEB kan, Ibu? Mm-hmm. Ya, lakukan protap PEB dengan pemberian MGS4 kemudian dengan antihipertensi. Pemberian pertama nih, kita kasih nifedipin dulu nih misalnya di ruang observasi. Kalau misalnya memang dia turun tensinya berarti ya udah kita observasi lagi. Misalnya ini tensinya dia jadi 140/90. Cukup segitu aja dulu Bu dikasih nifedipinnya. Kemudian kita rujuk ke rumah sakit kan seperti biasa protap PEB kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nah, kita bekelin antihipertensinya bisa sampai 3 kali atau 4 kali, Bu. Jadi kalau misalnya memang bisa sampai 4 kali, ya dalam 24 jam dibagi aja. Misalnya per 6 jam, seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya. Jadi, di sini saya tekankan lagi teman-teman dokter umum yang ada di poli pelayanan, di pelayanan, jika bidan KIA merujuk dengan darah tinggi, ibu hamil dengan darah tinggi, kita tidak perlu takut ya teman-teman, boleh 3 kali pemakaian nifedipin, boleh 4 kali. Dan kalau bisa di puskesmas kelurahan sudah tersedia metildopa, jadi bisa kita bukan dikomunikasikan, tapi bisa di observasi. Jadi kalau misalnya memang pemberian nifedipin ini kita pasien datang 160 misalnya dengan pemberian nifedipin kita kasih nifedipinnya 3 kali. Yang 10 mili ya, Dok. 10 mili. Kemudian ya, kita observasi sampai 3 hari misalnya 3 hari itu balik lagi atau 5 hari balik lagi kita lihat apakah kita evaluasi apakah terjadi apa pusing atau misalnya tensinya bagaimana untuk kunjungan kedua. Kalau misalnya memang pada saat kunjungan kedua stabil, oke, baru bisa kita turunkan jadi 2 kali atau 1 kali. Seperti itu. Ya, Dok. Tapi proteinnya tetap diperiksa ya, Dokter, ya? Sebenarnya lebih baiknya diperiksa, Bu, kalau misalnya memang ada. Ya. Kan sekarang setiap RB biasanya sih sudah ada pengecekan protein. Terima kasih, Dokter, ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau sharing? Dok, mau nanya. Untuk nifedipin yang 8 kali per 24 jam itu di nifas ya? Di mana? Saat nifas. Oh, saat nifas. Ya, bisa. Jadi bisa pada saat sebelum dia, pada saat hamil, itu bisa dilakukan. Jadi jadi kita benar-benar evaluasi ibu hamil tersebut, jangan sampai dia tensinya terus-terusan sampai 170. Dok, pernah ada rekomendasi juga, Dok, dari rumah sakit. Kalau kita itu merujuk dengan PEB atau HDK, itu kalau tensinya belum turun, di bawah 150/90 itu bisa diulang per 20 menit. Itu gimana, Dok? Ya, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya untuk sebelum ke rumah sakit bisa juga diulang 20 menit kemudian jika memang tensinya belum turun.
gitu. Nah, sebenarnya untuk protap PEB ini banyak kontraindikasinya, maksudnya banyak apa ya? Kok bisa sampai ke, padahal kan pasien poli itu bisa sampai 3 atau 4 orang yang mengalami hipertensi gitu ya, di atas 160, di atas 170. Apakah semuanya harus diprotap PEB? Betul. Semuanya harus diprotap PEB menurut dokter pengampu kami ya. Itu. Padahal saya waktu itu sudah bertanya berkali-kali, apakah jadi sampai ber namanya bisa ber apa ya namanya tuh. Jadi kalau misalnya tensinya belum turun dok, tensi pasiennya, jadi pasiennya yang diprotap banyak dok, dong dok. Iya betul. Jadi kan kita mau mencegah angka kematian ibu. Ya salah satunya dengan penurunan darah tinggi ini seperti itu. Dokter. Iya bu. Nah, kita kan ini saya kolaborasi pernah dengan PEB. Ya kan dok, 160/100. Jadi ini konsul saya ke dokter yang di Cipto namanya Dokter Hendro, ya dok ya. Nah, Dokter Hendro ini memang SPOG di Cipto. Jadi benar kata ibu yang tadi, selama belum turun itunya tensinya, tadi dokter mengatakan bahwa 140/90. Contohnya gini, kalau dia belum turun juga, dikasih, jadi mana yang mau di persepsinya, kalau dokternya dari Cipto ini menyarankan 15 menit pasti dikasih lagi bu per oral, sampai tensinya nanti turun sampai 140/90 gitu loh dokter. Jadi kalau dokter di sini mengatakan tadi kan 24 jam, jadi mana yang kita pakai gitu loh dokter, apa 15 menitnya, apa 20 menitnya, apa 24 jamnya. Nah itu yang dari dokter Hendro, aku kolaborasi di dokter di Cipto. Jadi kan 100, jadi kalau dia belum turun kasih 15 menit dengan 10 mili gitu loh dok. Jadi mana yang ini gitu loh dok. Jadi pemberian nifedipin ini kan memang per 15 menit ya Bu. Jadi kalau misalnya mama tensinya masih belum turun, itu bisa boleh diulang sampai apa? Maksudnya per 15 menit diulang diulang sampai maksimal benar-benar 8 kali. Tapi kalau misalnya memang sudah dirujuk ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit tensinya sudah baik, ya sudah. Jadi sehari itu benar-benar harus 8 kali. 8 kali, ya. Oh iya. Betul. Ya, ya, dok, ya. Makasih, dokter. Sama-sama, Ibu. Ada yang mau sharing lagi, teman-teman? Terkait dengan preeklamsi atau boleh bagi ilmu juga, atau mungkin ada yang bisa dikoreksi gitu. Ya. Dokter, maaf, izin tanya. Dok. Iya, betul. Ya, silakan Mbak Intan. Izin tanya, Dok. Kalau preeklamsi terus berlanjut dengan HPP bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Apa
Ya. Baik Mbak Intan, kalau misalnya dia PB kemudian terjadi HPP, itu kita tata laksananya HPP-nya dulu ya, jadi masuk cairan dulu, jangan takut edem paru, pokoknya terkoreksi dulu cairannya, setelah itu baru MGS4 masuk. Kan eklamsi bukan eklamsi kan? Dokter. Ya. Tadi dokter mengatakan bahwa kalsium gluconas itu tidak pakai aquades, tapi di protap di sini dok. Satu ini satu ampul kan berarti 10 mili kalsium gluconas ditambah dengan aquades di aquades apa memang ditambah apa jadi di sini ditambah dengan aquades juga apa gimana dok dirikan dengan IV perlahan-lahan apa di sini ada protapnya apa gimana dokter apa ilmu baru apa gimana gitu loh dok ini di sini kan ada protap di sini tidak terjadi tidak ada itu untuk yang biasa empat ini kan dosisnya kan 1 gram per 10 mili. Kalsium gluconasnya dok, antidotumnya maksud saya. Ini kan 1 gram per 10 mili. Kalau ini 100 miligram per mili, jadi sama aja. Jadi ini sama dengan ini. Ini kan 100 gram miligram per mili. Kalau ini 1 gram per 10 mili. Jadi nggak ada tambahan. Ya jadi Bu, ini untuk kalsium gluconas memang seperti ini ya, teman-teman. Iya dok, ya. Ya, itu tidak di-encerkan. Jadi langsung saja. Tidak usah di-encerkan ya, dok, ya? Jadi langsung saja per IV. Per IV ya, perlahan-lahan ya, dok. Selama berapa itu, dok? Berapa menit pemberiannya, dok? Berapa nih? Sampai terjadi nafasnya spontan, Bu. Oh, kira-kira gitu, ya, ya, dok. 10 menit pelan-pelan. 10 menit pelan-pelan. Sampai memang... sudah ada nafas spontan lagi baru bisa. Makasih dokter. Iya, sama-sama Ibu. Oh ya. Belum ya? Baik, teman-teman, kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Ibu M, usianya 46 tahun, hamilnya anak keempat, usia 9 bulan. Datang diantar suaminya, kondisinya tidak sadar, teman-teman, dan kejang. Tensinya di PF 190/110. Nadinya 100, RR-nya 17 kali per menit, BCG-nya irregular. Tidak ada his, ada udem di wajah, tangan dan kaki, dan terjadi hiperrefleksi pada ekstremitas. Riwayat kehamilan sebelumnya tidak pernah ada kejang, dan ada riwayat hipertensi sebelum ibunya hamil, riwayat DM juga ada. Oke, boleh saling sharing nih teman-teman. Kira-kira diagnosanya apa? Ini biasanya di bidan di RB ya. Kasus-kasus di RB. Boleh saya tunjuk aja ya? Untuk teman-teman di Sukapura, coba RB Sukapura, bagaimana diagnosanya? Halo, teman-teman RB Sukapura.
Maaf dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Indah. Mohon izin jawab ya dokter. Ya, gimana Mbak Indah? Ya, itu G4 ya, dok, hamil keempat dengan eklamsi plus DM ya dok. Betul, dia DM. Ya. Janin tunggal hidup intrauterin irregular dan giginya dok. Betul. Dengan suspek gawat janin. Ya, ibunya mengalami eklamsi ya? Iya dok, apa dengan eklamsi? Tata laksananya bagaimana, Mbak Indah? Tata laksana penanganan kejangnya ya dok ya? Iya, pertama kan udah observasi TTV, udah cek protein urin. Kita periksa dulu TTV-nya, nadi, suhu RR, terutama RR. Untuk pemberian MG, cek refleks patella, nafasnya, urin proteinnya. Sekalian kita pasang DC kateter, kita lihat jumlah urinnya berapa. Selanjutnya pemberian tata laksana kejang ya dok. Pemberian MGSO4 yang berbolus 4 gram IV selama kurang lebih 15 menit. Lalu dilanjutkan dengan pemberian MGSO4 drip 6 gram dalam infus RL 500. Langsung diberikan 28 tetes per menit ya dokter. Iya. Iya. Misalnya dia, ya. Ya, betul Mbak Indah. Misalnya dia ternyata kejangnya berulang nih Mbak Indah. 15 menit kemudian. Ya. Itu diberikan. Ditambah lagi ya dok, dengan MGSO4 1 gram per IV ya dokter. 2 gram ya. 2 gram ya. Oh, 2 gram ya, dokter. Ya, betul. Kita berikan 2 gram kalau misalnya kejang berulang. Iya. Kalau, maaf dokter, sekalian bertanya ya, dok. Boleh. Iya. Seandainya kejangnya masih belum teratasi nih, dok. 15 menit kemudian kita perlu beri MGSO4 lagi. Nah, kalau misalnya berulang lagi bisa boleh pakai coba lagi. Baru baru itu dia tekan. Kalau berulang lagi. Bisa 2 kali diulang, bisa 2 kali diulang. Ini kalau udah 2 kali enggak bisa sediakan. Dia saya kok atau saya lupa. Maksimal 2 maksimal pemberian 2 kali 2 gram ya. Jadi kalau misalnya nih dia pasien pasien kejang berulang 15 menit, kita kasih 2 gram, itu pertama. Yang kedua, 5 menit kemudian dia berulang lagi, kasih lagi 2 gram MGSO4-nya. Oh gitu, iya. Pada bolus ya dok ya? Bolus, iya. Maaf dokter, misalnya kelanjutannya itu pasien kejangnya terus gitu, belum berhenti. Nah itu gimana ya dok penanganan lanjutannya? Pakai diazepam. Pakai diazepam. Oh, diazepam. Kita berikan diazepam 10 miligram. Oh, 10 miligram. Itu satu ampul diazepam tuh berapa miligram ya, dok? 5 miligram. 5 miligram. Oh, 5 miligram, berarti langsung masuk 2 ampul. Injeksi. Betul. IV langsung. Iya. Yeah. Oh, iya. Pertama IM ya, oksigen. IM atau IV dok? IV ya dok? Boleh IM, boleh IV. Kalau misalnya memang agak sulit, kalau misalnya lagi kejang, IV tuh agak sulit ya. Jadi boleh IM. Oh gitu, iya. Ya cukup dokter, terima kasih banyak ya dok. Oke, kita ini pembahasannya ya. Jadi perhatikan airway breathing circulation. Kita bebaskan jalan nafasnya dulu. Baringkan pada satu sisi, atau sisi kiri ya. Berikan oksigen 3 liter per menit. Dosis awal MGSO4 5 gram, 12,5 cc IM, biasanya IM ya.
kadang karena belum bisa kepasang IV kalau misalnya dia baru datang terus kejang di bokong kanan dan kiri, terus pasang infus DC dan antidotumnya dicek, kemudian berikan obat antihipertensi, maintenance-nya 6 gram diberikan MGSO4 15 cc, larutkan dalam 500 cc RL, infus 28 ppm, kemudian diberikan MGSO4 itu sampai kalau misalnya memang lahirnya di puskesmas ya, itu 24 jam setelah persalinan. Stop jika ada salah satu saja, itu di stop pemberian MGSO4-nya dan berikan seegel konasnya. Kemudian kita rujuk ke rumah sakit dan konsul obgyn dan internis ya, karena memang ada DM-nya. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau sharing tentang preeklamsi atau mungkin ada kasus di RB atau di KIA ya, tentang PEB gitu. Boleh di-sharing di sini biar kita sama-sama belajar. Dok, mau bertanya. Dopin. Iya, Karina. Yang untuk pemberian, kan kalau dari Ponet, boka-boki itu kan udah nggak boleh, dok. Boleh. Oh, kalau sekarang boleh ya? Terus pemberiannya itu yang 12, yang 5 gram itu diencerin dulu apa langsung disuntikin, dok? Jadi 12,5 tambah MG 4 tambah 12,5. Ya, kalau misalnya diberikan 5 gram MG4-nya itu 12,5 cc kan ya? Diencerin dulu dengan aqua base-nya 12,5 juga, jadi 1:1. 5 cc ya? Kenapa? Jadi 25 cc ya? Gitu. Itu berarti dibagi dua ya, dok? Untuk boka-bokinya, apa langsung di bokong kanan-kanan gitu, dok? Karina, maaf, untuk MGSO4-nya ternyata tidak diencerkan ya. Menurut pedoman itu 5 gram 12,5 cc langsung masuk IF. Oh gitu, baik dok. Berarti udah boleh ya dok? Sudah boleh. Oke, terima kasih dok. Sama-sama kak. Dok. Iya, Ibu. Silakan, Ibu. Tadi dia kan dosis ini dia masih kejang. Nah, berulang gitu loh, Dok. Tadi diberikan 2 gram MG4 40% dengan dicampur 5 cc aqua bidas ya, Dok. Itu nanti itu per ini enggak boka-boki apa gimana, Dok? Yang kejang berulang, Dokter. Yang ini yang dia berulang kejang, dok. Halo. Dok. Iya, Bu. Dia kan berulang ini kejang. Ya kan, dok? Nah, diberikan itu MG4-nya 2 gram MG4 yang 40% dicampur dengan 5 cc aqua base. Itu selama 5 menit
Terus itu diberikan bokap bukti apa per ini dok? Per ini bokap bukti apa gimana dok? Yang berulang kejang dok? Halo? Dok? Iya bu, iya. Yang berulang jadi, kejang. Nah, betul. Jadi kalau misalnya kejang berulang pertama itu diberikan IV bolus kan? Diencerin ya. Tuh 2 gram. Dalam 10 cc. Iya. 5 mili. Dia jika kejang berulang, dok, berulang lagi dia. Nah, setelah 15 menit berikan lagi 2 gram MG4 40%. 5 cc ya, dicampur dengan 5 cc Aquavida selama 15 menit. Apa seperti itu dokter aku nanya aja. Iya, betul. Seperti itu ya, Bu. Ya. Jadi 2 gram IV bolus diencerkan dengan 5 cc Aquavides ya. Ya, selama 5 menit ya, Dok. Selama 5 menit, betul. Iya, ya. Makasih ya, dokter ya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing atau mau kasih masukan lagi? Boleh. Kalau misalnya tidak ada, karena sudah waktu menunjukkan pukul 16, mungkin saya pamit undur diri. Nanti kita ketemu di OJT teman-teman, KIA dan RB ya. Nanti kita ketemu lagi, kita bisa sharing lebih banyak lagi. Bisa praktek lebih banyak lagi di RB atau di KIA. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Lia. Halo, gimana? Masih semangat? Oke, ada yang mau ditanya lagi enggak? Enggak. Maaf. Marta, Marta. Mondang mau nanya lagi dong. Mau nanya apa tuh? Masih ada narasumber ya? Enggak. Iya, Bu Rumonda. Nah, udah pakai MG4 tadi yang itu apa? Yang 2 gram itu yang kejang berulang. Kenapa? Ayo, dokter Lia jawab. Kenapa yang kejang berulang, Bu? Bukan maksudnya gini. Tadi kan ditanyain, jika kejang berulang setelah 15 menit, berikan 2 gram MG4 yang 40%, 5 cc berarti kan ditambah 5 cc Aquavides selama 5 menit. Apa seperti itu kalau kejang berulang selama 15 menit? Ya, jadi misalnya nih, pada saat pertama dia PEB, terus dia tiba-tiba kejang. Pertama yang kita lakukan adalah berikan MGS4 2 gram secara IV. 2 gramnya itu sama dengan 2 gram itu kan sebanding dengan 2 gram secara IV. Itu dilarutkan. Lalu ternyata kita evaluasi, ternyata dia kejang lagi. Berarti kita boleh nih kasih 2 gram IV. Dilarutkan juga. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba kok kejang lagi, kita nggak boleh kasih MGS4 lagi, tapi kita langsung ganti diazepam. Jadi MGS4 yang 2 gram itu hanya 2 kali. Kalau 2 kali dia masih kejang, kita ganti ke diazepam. Diazepam yang dikasih tadi 10 mg secara IV. Ya. Gitu. Makasih Dokter Lia. Makasih. Teman-teman mungkin ini sedikit share ya. Kadang-kadang kan teman-teman bingung ya, ini di maintenance
kasihnya sih berapa tetes sih gitu, atau berapa gram, mungkin bisa aku share dulu ya. Jadi sebenarnya udah ada pertanyaan teman-teman. Udah tahu sering teorinya dibolus di awal tuh 4 gram, yang selanjutnya itu adalah 6 gram. Setelah 6 gram di maintenance itu sebenarnya berapa sih, berapa gram? Karena kan kita maintenance itu harus 24 jam. 24 kan berarti kan maintenance gini, bolusnya kan udah 4 gram. Maintenance itu kan harus ada 24 jam. Sedangkan maintenance pertama adalah 6 gram. 1 gram itu kan sama dengan 1 jam. Kalau misalnya 24 gram dikurangin 6 gram kan berarti kan 18 gram. Berarti kan kita sebenarnya butuh waktu 18 jam lagi gitu. Berarti kita harus menghabiskan 18 gram lagi. Jadi biar teman-teman nggak pusing, sebenarnya kalau dari PONET, PONET juga ngajarnya seperti itu ya, sama beberapa rekomendasi dari OBJIN juga, daripada pusing, mendingan setelah 6 gram, dikasih lagi 10 gram, dikasih lagi 10 gram. Berarti totalnya itu berapa gram? 20 gram. Maintenance-nya berarti berapa? 10 gram, 6 gram berarti. 6 tambah 10 tambah 10, berarti 26 gram. 26 gram itu berarti kan harus dihabiskan dalam 26 jam. Benar nggak? Sedangkan rekomendasinya maintenance itu selama 24 jam. Itu nggak masalah, 2 jam yang berlebih itu nggak masalah. Kenapa harus dikasihnya 10 gram? Karena satu ampul itu 10 gram. Supaya teman-teman pada saat pakai si MGSO4 itu nggak terbuang sia-sia sisanya. Coba kita lihat nih ya. Di sini kan MGSO4 yang kita pakai kan 40%. Ada MGSO4 20%. MGSO4 40% itu sebenarnya artinya tuh apa sih? 40% di sini artinya adalah 40 gram di dalam 100 cc. Kalau misalnya kita bolus pertama kan kita mau nyarinya kan 4 gram nih. Berarti kita tinggal kali silang. Oh, 40 gram itu kan 100 cc. Kalau 4 gram kira-kira berapa cc? 40 kali ini kali silang ya, gini. 40 kali x sama dengan 4 gram dikali 100 cc. X sama dengan 400 gram. Ini kan 4 kali 100 ya. 400 gram cc per ini 40 gram, pindahin ke bawah. X-nya sama dengan 10 cc. Kenapa jadinya 10 cc? Gramnya kan dicoret ya. Berarti kalau 4 gram itu dia butuhnya 10 cc. Makanya pada saat dibolus, teman-teman ambil di 10 cc MGSO4-nya, dilarutkan dengan aqua bidet 10 cc juga. Karena perbandingannya kan harus 1 banding 1. Ya kan? Nah, terus kalau misalnya kan dia satu ampul itu kan 25 cc. 25 cc dikurangi 10 cc, berarti kan sisanya 15 cc. Kalau teman-teman hitung, ini diganti 6 gram. Coba ganti 6 gram, pasti hasilnya 15 cc. Berarti nanti untuk maintenance 6 gramnya itu kan 15 cc. Udah habis, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang kurang. Gitu. Itu untuk bolus dan maintenance-nya. Kan 1 gram itu kan sama dengan 1 jam ya. Berarti kalau 6 gram sama dengan kita 6 jam. Kalau misalnya kita misalnya butuh, berarti kan kalau untuk maintenance yang pertama kan 6 gram. Maintenance keduanya 10 gram. Coba ada yang bisa hitung 10 gram berapa? KGB. Berapa nih, Kak? Kalau 10 gram, Kak. 10 gram berarti berapa cc tuh? Ini ganti 10. 10 kali 100 berarti berapa? 1000. 1000 dibagi 40? 25 cc. Oh, ternyata satu ampul itu 25 cc. Berarti kita yang kedua itu cukup habisin aja satu ampul. Berarti untuk maintenance selanjutnya, masukin aja satu ampul itu ke dalam satu flakon. Nah, sekarang kan terkadang kan teman-teman bingung nih, gimana sih cara ngukur tetesannya? Tadi kan kita udah kesepakatan 1 gram per 1 jam. Kalau kita mau minta 6 gram kan berarti 6 jam.
Ini adalah rumus untuk mencari tetesan. Berapa jumlah cairan yang mau kita kasih dikali faktor tetesannya per menitnya. Ini udah ke rumusnya ya. Kita kan ngasih yang si 6 gram, 10 gram, itu kan masukinnya hanya cuma dalam satu flakon kan. Kalau misalnya kita mau masukin 6 gram dalam satu flakon, satu flakon itu kan 500 cc. Oh, dibutuhkan dikali 60. Iya, 60. Jadi ini salah kurang jam. Yang di bawah ini adalah jumlah cairan kali faktor tetesan per jam dikali 60. 60. Jam yang harus kita yang kita rencanakan dikali 60. 60 itu adalah 60 menitnya. 60 menitnya. Berarti kalau misalnya satu flakon itu 500 cc dikali faktor tetesan. Kalau untuk orang dewasa kan kita pakainya makro. Kalau makro itu kan 20. Kalau untuk anak-anak kan biasanya mikro. Kalau mikro biasanya dikali 60 ya. Berarti 500 dikali 20 per kita kan tadi maunya 6 gram kan 6 jam. Berarti 6 dikali 60. Ini nanti hasilnya kok enggak saya tulis ya? 1000 bagi 1000. Hasilnya 28 tetes per menit. Coba kalau misalnya 10 jam. Kira-kira berapa tetes, teman-teman? 16,6 tetes. Iya, benar. Berarti 16,6 tetes ya, Kak. Berarti kan 17 ya kita buletin. Jadi teman-teman enggak usah bingung lagi maintenance-nya berapa. Maintenance-nya kalau biar enggak berkurang, enggak kekurangan, enggak kelebihan. 6 gram, 10 gram, 10 gram, berarti tetesannya 28 TPM, 17 TPM, 17 TPM. Paling gitu. Ada yang mau ditanya lagi, Kak, Ibu, dokter, teman-teman semua? Ayo. Sudah cukup? Assalamualaikum, dokter. Ya, waalaikumsalam. Saya Indah, dok, dari Sukapura. Ya, Kak Indah. Maaf, dok. Saya mau bertanya yang tentang HPP, dok. Boleh. Tadi kan untuk melihat, apa dok, estimasi kehilangan darah yang tadi dicontohkan, saya kurang paham. Misalnya berat badannya 60 kilo ya, dok. 60 kilo, tadi estimasi kehilangan darahnya berarti yang 100 dikali 60 ya, dok. Sama dengan ya, 6.000. Terus estimasi kehilangan darahnya berarti kurang lebih 900 cc ya, dok. Nah, estimasinya itu yang tadi kakak kali itu harus kakak kaliin persennya nih. Iya. Persennya kita harus lihat. 15, kan? 15 dari, ya, dok. 15% dikali 6.000. Ya, misalnya kalau misalnya dia ternyata nadinya udah 100 atau dia pucat, tekanan dari 100, berarti kita bisa kali ini 15. Jadi nadi yang berapa 6.000-nya itu kaliin berapanya itu, berapa persennya itu, kakak harus lihat ininya ya, penilaian klinisnya dulu ya, Kak. Oh, iya dong. Nah, jadi lihat klinis 3 faktor ini nih, tekanan darah, nadi, sama perfusi. Itu aja yang dilihat. Oh, tadi dok Mufinda kan udah bilang ya, kok ada yang 90, tapi kok ada akralnya dingin. Jadi cari yang memang terbanyak dari setiap poin ini. Misalnya ada 2 yang masuk ke poin yang ketiga. Oh ya udah, berarti dia masuk ke persen yang 30 gitu. Oh iya gitu ya dok. Misalnya ya dok. Untuk udah dikalinya, kalau udah kalinya, boleh misalnya. Misalnya yang tadi 15% ya dok. 15 kan per 100 dikali 6.000 sama dengan 900. Berarti itu estimasi kehilangan darahnya kurang lebih berarti 900 cc. Benar nggak dok? Terus benar, tadi benar. Untuk penambahan cairannya kan 2 sampai 3 kali dikali 900 sama dengan 1800 sampai 2700 cc, berarti cairan yang harus masuk ke tubuh pasien. Benar nggak dok? Benar Kak, benar. Ya, terus yang saya mau tanyain dok, itu kurang lebih 1800 sampai 2700 itu kan kurang lebih bisa sampai 4 sampai 5 kolof ya dokter. Tuh 3.000 tadi berapa sih, 800 ya? Berarti 800. Kan 4. 3 sampai 4 kolof ya, Dok. Nah, itu harus masuk cairan segitu itu dalam berapa menit, Dok, atau dalam berapa jam, Dok? Ini tadi ada sempat dijelasin kan ya? Tadi sebenarnya kalau dia 1.800 kan berarti sekitar 4 kolof.
ya. Sampai dia tadi berapa? 6 kolf ya? 4 sampai 6 kolf ya, Kak? Bukan 3 kolf ya? Oh iya. 6 kolf. Nah, itu interest. 4 sampai 6 kolf. Ini kelihatan, Kak, slide-nya? Iya, dokter, kelihatan. Okay. 6 kolf. 4 sampai 6 kolf itu sebenarnya, taruhlah kita mau masukinnya di tengah-tengah ya, Kak. 5 kolf ya, Kak? Iya. 4 sampai 6. Oh, enggak jalan ya? Coba di tempat depan. Iya benar, enggak beda beda dong, beda. Oh iya dok, itu yang MG slide-nya. Ini ya Kak, udah kelihatan? Iya dokter. Oke, ini kan tadi kan 4 sampai 6 kof perkiranya, taruhlah kita di tengah-tengah ya Kak, berarti 5 kof ya Kak? Iya dokter. Nah, 5 kof berarti seenggaknya kita pertama kali itu 1 liter. 1 liter itu kan sama dengan 2 kolf, benar nggak, Kak? Iya. Karena 1 kolf itu kan 500 mili, sedangkan kalau iya, misalnya 1 liter kan berarti 2 kolf. Berarti setidaknya 2 kolf atau 1 liter itu harus masuk di dalam 15 menit pertama. 1 liter ya, Dok, 15 pertama, nah, 15 menit pertama. Nah, dan 1 liternya itu di loading ya, Kak, diguyur, pokoknya dilepasin itunya yang untuk scroll. Scroll tetesannya. Oh iya. Scroll tetesannya. Nah, terus untuk 3 menit 3 kopnya. Kak, lanjut ya, Kak. Iya, dokter. Jadi kan tadi kan awal kita baiknya enggak usah hitung-hitungan dulu, langsung masukkan aja 2 kolf ya, jadi 1 liter. Langsung masukkan aja selama 15 menit ya. Kalau bisa lebih cepat, maksudnya kita buka aja tadi kata dokter Lia, buka aja semuanya sampai full. Itu masuk dalam 15 menit, 2 kolf itu ya, 1 liter itu. Nah, habis itu baru kita hitung-hitungan yang tadi. Butuhnya sebenarnya berapa sih pasien ini gitu ya. Karena pasti lebih dari 1 liter. Kalau misalkan dia HPP ya. Jadi nanti sisanya baru ditambahkan selama, kan harusnya ini total semua 30%, 30%, 40% itu 1,5 jam. Jadi sisanya berarti kan 1 jam 15 menit, karena 15 menitnya tadi udah 1 liter. Nah, sisanya itu dalam waktu 1 jam 15 menitnya itu. Kalau mau hitung-hitungan yang benarnya, memang dalam 30 menit 30%-nya, dalam 45 menitnya 40%-nya. Jadi intinya masukkan dulu aja 1 liternya itu dalam 15 menit, sisanya nanti baru kita hitung-hitungan. Oh begitu ya dokter. Iya. Dok maaf dok, saya kan pernah ngerujuk ke rumah sakit Koja tuh, waktu itu ngerujuk pasien dengan HPP ya dokter. Nah pas saat saya sampai di sana kan saya udah penanganan dengan HPP dengan cairannya juga. Nah di sana saya ditanya, ini kamu infus pertama itu diguyur kata bidan sana gitu. Kamu nggak khawatir pasiennya itu? Apa dok kalau misalkan terlalu cepat cairan itu khawatir henti jantung katanya gitu. Jadi saya bingung tuh dok jawabnya. Jadi gimana ya dok sebenarnya penanganannya itu? Apa memang beneran harus diguyur? Atau iya, memang untuk HPP terlalu cepat apa bagaimana? Iya, kalau memang kalau untuk HPP kan memang penanganan awal harus guyur dulu aja. Minimal 1 liter itu aja dalam 15 menit. Terus kita sambil pantau sebenarnya dia ada sesak atau enggak, RR-nya meningkat atau enggak. Terus dia kalau misalkan kita ajak bicara ya, maksudnya pasiennya ajak bicara, kira-kira masih respon apa enggak. Berarti kan tidak ada lah udem parunya gitu ya Kak. Jadi tetap pantau setelah masuk 1 liter itu yang awal, tetap pantau TTV-nya, RR-nya, sesak atau tidak. Nah baru nanti kita masukkan sisanya itu yang lainnya. Sebenarnya kita takut juga sih terjadi udang paru. Cuma kita lebih takut kalau misalkan kehilangan darahnya cepat, malah nanti nggak tertolong gitu. Iya betul dong. Kalau udang paru nanti bisa diatasin sebenarnya nanti belakangan. Yang penting tertanganin dulu aja HPP-nya. Katanya sih itu ya kemarin ilmunya. Dok maaf saya mau tanya lagi satu lagi. Boleh ya dok?
Ini boleh kak. Dok, kalau misalkan kita masukin cairan nih, misalnya satu kolef itu 500 cc dalam 15 menit, nah itu kan pasiennya dipasang DC ya dok, kalau misalkan memang di HPP kan, perlu pasang dewar kateter. Nah itu, kalau misalnya kita dalam 15 menit itu masuk cairan 500, sebenarnya itu di DC urin yang keluarnya itu harus 500 juga dok. Sebenarnya minimal 30 cc per kilogram berat badan per jam sih. Di urin, pengeluaran urinnya. Iya, sama kayak MGS4, yang penting cairan keluar sih. Gitu. Kalau misalkan tidak keluar ya kita takutnya memang udem paru ya. Kalau cairannya nggak keluar. Iya. Setidaknya dia keluar minimal banget 30 cc itu tadi. Oh gitu. Kalau misalnya di dok yang nggak keluar nggak segitu cairan yang keluar di urin tuh hanya sedikit, kita perlu hentikan infusnya apa bagaimana dok? Kalau cairan yang nggak keluar di urinnya, berarti kan dia benar-benar kekurangan cairan kak di dalam darahnya ya? Oh begitu. Jadi tetap dilanjutkan ya dok cairannya? Lanjutkan lama-lama juga keluar kak, karena kan kalau pasien dengan kehilangan volume darah hampir lebih dari 500 cc pasti kan cairannya agak susah keluar juga kan kak, kayak orang dehidrasi karena cairannya berkurang. Jadi memang kita teruskan aja dulu, kita pantau pasti dikit-dikit keluar. Kalau nggak keluar berarti kita nggak berhasil ininya apa resusitasi cairannya. Oh iya. Ya dokter cukup, terima kasih banyak ya dok. Ya sama-sama. Iya. Yang digantung yang COD, kalau yang 28 baru enggak. Oh iya. Dokter Oli dari Jawa. Pertanyaan dokter Oli. Ya. Emang ada resiko. Dicek, coba dok, dicek. Ya, apa malah mau suka kurang? Oh iya. Dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Olin. Untuk pemberian diazepam IV bisa diberikan untuk keadaan yang seperti apa? Karena efek sedasinya nanti kalau ada kejadian penurunan kesadaran bisa tersamarkan. Sebenarnya kalau untuk pemberian diazepam itu kan memang efeknya sedasi. Yang kita harapkan memang efek sedasinya. Jadi kalau misalkan pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan, istilahnya tindakan yang akan mengakibatkan pasiennya terasa nyeri yang hebat, memang kita harapkan efek sedasinya dengan pemberian diazepam IV. Contoh misalkan pasien kuretase atau pasien-pasien yang akan dilakukan pelaman plasenta, ini kita harapkan efek sedasinya. Tapi yang kita takutkan kalau berlebihan terjadi penurunan kesadaran, itu betul ya. Jadi efek sedasi lama-lama takutnya penurunan kesadaran malah pasiennya nggak sadar. Nah tapi karena ini dosisnya yang diperlukan 10 miligram itu sudah istilahnya udah berdasarkan penelitian ya kali ya, jadi memang tidak sampai efek penurunan kesadaran sih gitu Dokter Olin. Mungkin masih jawabannya tadi Dokter Olin tanya di chat karena yang kita berikan diazepam 10 miligram yang efeknya kalau nggak salah dosisnya itu 15 miligram. Itu kalau nggak salah bisa kita kasih itu 1 kali 20 miligram kalau nggak salah, itu berarti belum sampai dosis maksimal, jadi nggak akan menurunkan kesadaran. Jadi bisa kasih 10 miligram. Baik teman-teman, saya kembalikan ke dokter Lia kembali. Baik. Teman-teman, apakah sudah cukup untuk materi kita hari ini? Nanti untuk teman-teman RB, misalnya memang ada yang masih ingin ditanyakan, nanti kita lanjut di OJT ya, pada saat kita kunjungan ke ruang bersalin. Atau untuk teman-teman yang lain, nanti dengan berjalannya waktu boleh tanya. Ada yang nanya OJT per RB, kapan? OJT.
RB rencananya itu nanti bulan November, mungkin di minggu kedua. Karena memang kegiatannya cukup banyak, kemarin arahan dari Bu Dian, sebisanya 2 minggu sekali. Ya, nanti kita akan teman-teman akan dikasih lembar daftar tiliknya supaya teman-teman bisa pelajarin. Jadi nanti pada saat OJT harapan kami adalah teman-teman benar-benar praktek, masing-masing orang tuh benar-benar praktek, bisa benar-benar menstimulasi kasus, simulasi kasus dan praktek masing-masing, bukan hanya perwakilan dari RB-nya. Ya. Oke. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali atas waktu dan kesempatan kepada Dr. Markuska, Dr. Uku, untuk perawat, kakak perawat, kakak bidan, dan semuanya. Untuk Ibu di bidang praktek mandiri, terima kasih atas kesempatannya. Semoga ilmu kita hari ini sangat bermanfaat. Bisa share ke teman-teman sekalian yang belum bisa mengikuti. Terima kasih, Dokter Lia. Oke, baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada isi link absen? Foto bareng, Dok. Udah ya. Oke. Kak Meti, foto bareng. Oh iya, benar. Guru Mondang suruh masuk lagi, Dok. Ini udah masuk. Berhubung hari terakhir videonya dinyalain. Bu, foto dulu, Bu. Iya, yeah, iya. Yeah. Peserta paling aktif Ibu Romondang Batuara. Dia mah nggak dimana-dimana, dia mah peserta aktif. Iya. Hei, Usul. Ya, guys. Ya. Bu. Makasih ya. Tunggu, tunggu foto dulu, Bu, buat kenang-kenangan, Bu. Tadi dari foto. Makasih ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih Dokter Lia and tim Ponet. Absen, udah absen. Makasih ya. Udah keluar kok.